bermasalah. Selamat pagi, Pak Agus.
Oke, Mas Eko. Bagaimana kabar bagus? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Eko? Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana istri sehat, anak sehat? Alhamdulillah sehat semua, Bapak. Oke. Buntut sudah berapa buntut? Dua, Pak. Alhamdulillah. Aduh, syukurlah. Nambah kah? Iya itu rencana sih cukup lah, Pak. Oke. Di mana sekarang posisi? Saya Ya, sedang di Samarinda mau vaksin. oh gitu. Kapan vaksin? Hari Senin kah? Atau kapan? Gimana, Pak? Senin vaksin. Hari ini, Pak, Oh, hari schedule-nya. ini. Oh. Sekarang di dinas kah? Sekarang ya dulunya di dinas sih, Pak, cuman Nah. ada undang-undang itu di pusat jadinya, Pak. Oh, di pusat. Iya, di Kesdam. Terus di Jakarta kan posisi? Kalau untuk penempatannya tetap di sini, Pak, yang dari daerah semua tetap Oh gitu. penempatannya tetap sampai provinsi masing-masing. Oh di provinsi. Selama ini sudah di Samarinda. Dari 2017, Pak. Gak tahu saya. Saya beberapa kali bertemu dengan Pak Tommy malah. Saya juga baru pulang 2020 kemarin jadinya belum ini. Oh, it's mantap. Belum lihat medannya belum begitu apa yang baru-baru. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan makin sukses, makin besar semua, Pak Umum. Amin. Ini sih di ini ya di dinas provinsi kah? Ya, isinya Kalau untuk ngantornya iya, Pak, di dinas kantornya. provinsi sementara. Oh gitu ya. Masih numpang bahasanya, Pak. Belum punya kantor. Oke lah, sip. Mas sukses. Banyak kan teman-teman di ini SDM? Gimana, Pak? Teman-teman banyak kan dari Unmul SDM? Banyak, Pak. Banyak, Pak. Di sama-sama saya itu ada beberapa dari 2003 itu Bang Ruli, terus Tony, kemudian 2004 saya, 2005 Ica, Anissa Setiorini. Oh, Ica, Ica. Lumayan lah, Pak. Oke lah, sukses semuanya. Amin. Ya berkat bimbingan Pak Agus juga, karena Pak Agus yang membimbing Hai, saya. semampu kita lah. Oke lah, selamat mengikuti. Nanti kita lihat ya, teman-teman yang lain mungkin alumni pada ngumpul. Siap, Bapak. Terima kasih sebelumnya, Pak. Sama-sama. Mulai jam berapa, Tom? Oke, bisa kita mulai, Pak, sekarang, Pak. Oke. Oke. Sudah ya. Buka acara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Hajar S.M.D., selaku Kepala Program Studi Teknik Pemangan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, yang diwakilkan oleh Bapak Dr. Agus Winarno S.M.D., yang terhormat para narasumber sekalian, Bapak Dr. Haji Agus Suwardjo, Bapak Burhanuddin S.C., dan moderator kita pada acara yang pada pagi ini, Bapak Insinyur Tridex STMT, serta yang terhormat saudara-saudari yang berbahagia yang hadir dalam hadirnya pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, kata sambutan, perkenalan narasumber oleh moderator,
Penyampaian materi pertama dan sesi tanya jawab. Penyampaian materi kedua dan sesi tanya jawab. Kesimpulan, foto bersama dan penutupan kuliah umum. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memulai kegiatan kita pada hari ini, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita masuk dalam pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Musawir. Kepada Saudara Musawir dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma salli ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih. Pada pagi hari ini kami hendak melaksanakan suatu kegiatan webinar dengan tema Mining Economic Decision for Coal Project Valuation and Mine Planning Optimization. Dengan memohon ridho dan makfirah-Mu, berkahilah apa yang senantiasa kami kerjakan, agar menjadi suatu amalan yang bermanfaat di bulan suci Ramadan ini. Ya Allah, Engkau yang Maha Mengetahui, jadikanlah suatu momentum ini sebagai tempat kami untuk memperjuangkan agama-Mu, agar kami mampu memberikan yang terbaik untuk agama, bangsa, dan negara kami. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, satukanlah tekad kami, kuatkan keinginan kami dalam persatuan dan persaudaraan, walaupun dalam segala keterbatasan akibat adanya pandemi ini. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua, dosa saudara-saudara kami, jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang tidak Engkau ridhoi. Ya Allah, Engkau yang Maha Mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita masuk dalam kata sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Insinyur Haji Fajar Revia Oktaviani STMT yang diwakilkan oleh Bapak
Dr. Agus Winarno, STMT. Kepada Bapak Agus Winarno, dipersilakan. Terima kasih, Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya mewakili Bu KPS yang saat ini sedang tidak begitu fit, jadi meminta saya untuk mewakili dan kita berdoa supaya Bu Revi cepat sehat kembali. Oke, terima kasih. Jadi hari ini kita akan mengikuti kuliah umum, di mana kuliah umum ini dengan tema adalah Mining Economic Decision for Project Valuation and Mine Planning Optimization. Jadi ini suatu tema yang sangat menarik sekali. Di acara ini sebenarnya ya digagas memang tidak begitu lama, tapi semoga acara ini berjalan dengan sukses dari awal sampai akhir. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada moderator, nanti ada teman kita dari dosen, dari Insinyur Tommy STMT. Kemudian juga terima kasih kepada yang mengisi materi untuk hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Dr. Insinyur Haji Agus Suwarjo MT. Kemudian juga Bapak Burhanuddin ST yang dari PT Indominco. Dan juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada sponsor dari Funder yang telah mendukung acara hari ini. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada semua peserta, baik dari dosen, teman-teman dosen, kemudian dari teman-teman mahasiswa, dan juga kita lihat ada beberapa juga dari alumni. Semoga dengan acara ini kita bisa juga saring silaturahmi untuk bulan puasa ini, dan juga menjelang liburan yang kurang lebih 5 hari lagi. Dan harapan saya semoga acara ini berlangsung dengan lancar dari awal sampai akhir. Kemudian untuk selanjutnya, saya serahkan acara ini kepada moderator dari Bapak Insinyur Tommy Trides STMT. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya untuk pemaparan materi akan diambil alih oleh Bapak Moderator. Kepada Bapak Moderator, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Francisca selaku MC pada acara pagi hari ini. Perkenalkan Bapak, Ibu, dan mahasiswa, nama saya Tommy Trides. Saya selaku moderator pada acara kuliah umum pagi ini. Baik, Bapak, Ibu, serta mahasiswa yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti acara kuliah umum dengan tema Mining Economic Decision for Coal Project Valuation and Mine Planning Optimization. Seperti yang telah diketahui, di industri pertambangan ini merupakan industri yang sangat padat modal, teknologi, dan memiliki resiko yang tinggi. Dalam industri pertambangan batubara sangat diperlukan perencanaan tambang optimal untuk memperoleh cadangan batubara yang semaksimal mungkin, dan ini merupakan bagian dari usaha konservasi energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam perancangan suatu desain pit penambangan batubara, tentunya banyak faktor yang harus dipertimbangkan seperti kedudukan dan karakteristik penyebaran endapan batubara, struktur geologi yang berkembang, daerah aliran sungai, bentuk morfologi daerah rencana penambangan, infrastruktur-infrastruktur yang telah ada sebelumnya, serta daerah-daerah kawasan hutan yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku terhadap lokasi tersebut. Selain perancangan desain pit yang baik, diperlukan juga evaluasi kelayakan ekonomi secara menyeluruh yang tentunya mempertimbangkan biaya kapital yang cukup tinggi, serta biaya-biaya produksi yang sangat sensitif terhadap perubahan harga komoditas batubara yang selalu berubah-ubah pada akhir-akhir ini. Setelah perencanaan desain pit penambangan yang telah dioptimalisasi, serta telah dilakukan kajian kelayakan ekonomi yang sifatnya multi tahunan, maka tantangan selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikan perencanaan tersebut pada cakupan periode yang lebih pendek, yakni periode tahunan, kuartal, bulanan, bahkan mingguan, guna menentukan rencana budget yang digunakan untuk biaya operasional berdasarkan rancangan multi tahunan sebelumnya.
Baik Bapak Ibu serta mahasiswa yang kami hormati, pada pagi hari ini kita akan menerima pengetahuan tambahan yang sangat berguna dalam suatu perencanaan suatu tambang dari dua narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Adapun daftar riwayat hidup kedua narasumber kali ini, yang pertama adalah Bapak Burhanuddin. Bapak Burhanuddin, apakah hadir? Ya Pak, Pak Tommy. Oke, baik. Oke, Pak. Baik. Bapak Burhanuddin, tempat tanggal lahir di Padang Sidimpuan, tanggal 21 Januari 1980, dan menamatkan SD hingga SMA di Padang Sidimpuan mulai tahun 87 hingga 99. Lalu berikutnya telah menjadi lulusan sarjana teknik pertambangan dari Universitas Islam Bandung tahun 2006, dan beliau memiliki pengalaman kerja pada tahun 2007 di PT Yuda Bumi Widya Teknika sebagai Blasting Engineer, lalu dilanjutkan sebagai Short-Term Planning Engineer, mulai dari Supervisor menjadi Section Chief dan sekarang menjadi Superintendent di PT Indominco Mandiri dari tahun 2008 hingga sekarang. Spesialisasi beliau ini adalah Work Plan and Budget, yang kedua menyusun Standard Operating Procedure, yang ketiga annual, quarterly, monthly, rolling and outlook mining plan, yang keempat plan implementation, dan yang berikutnya adalah mining evaluation. Lalu untuk narasumber yang kedua, yakni adalah Bapak Dr. Insinyur Haji Agus Sujarwo, MT, tepat tanggal lahir Semarang, 15 Agustus 1960. Beliau lulus Diploma 3 di Fakultas Teknik Pertambangan Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta tahun 1985, lalu melanjutkan lagi dan lulus Strata 1 di Fakultas Teknik Pertambangan Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta tahun 1991, lalu melanjutkan lagi lulus Strata S2 di Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta dengan bidang konsentrasi lingkungan, dan yang berikutnya lulus Strata 3 tahun 2018 di program doktor Fakultas Ekonomi Universitas Munawarman Samarinda, yakni adalah program studi ilmu manajemen. Pengalaman kerja beliau ini adalah sejak tahun 1990 bekerja di beberapa kontraktor penambangan batu bara. Sampai saat ini jabatan beliau adalah General Manager di PT Indah Mitra Lestari di Balikpapan. Lalu beliau juga memiliki pengalaman sebagai akademisi sejak tahun 1998 di Fakultas Geologi Pertambangan di Universitas Kutai Kartanegara. Baik, untuk mempersingkat waktu, adapun topik pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Burhanuddin ST, yakni adalah mining economic for project valuation and pit optimization. Maka untuk mempersingkat waktu dan tempat, saya persilakan selama 40 menit untuk menyampaikan materinya. Baik, Pak Tommy, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Izinkan kami untuk menyampaikan materi, sedikit materi ya, mungkin sharing lah, kita bilang sharing ya, karena ini kan praktikalnya di area kita ya, kebetulan di PT Indominco Mandiri. Izin sharing Pak ya. Silakan Pak. Baik, apa udah muncul? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Okay. Di materi kita ini, mining economic decision for project valuation ya, dan mine planning optimalisasi. Nanti kita akan bagi beberapa chapter, ini ada 5 chapter, ada chapter 1, kita start dari mining economic dulu. Mining economic, yang pertama nanti itu ada beberapa bagian, ada value based management concept, ada yang kedua nanti ada net present value, ada yang ketiga key value driver, 4 macroeconomic,
Yang kelima, operational and asset specific performance. Yang keenam, nanti brief definition financial statement. Yang ketujuh, nanti main visibility. Yang pertama, kita ke value-based management. Ini adalah manajemen filosofi yang sudah banyak diadopsi. Ya. Ini cara manage value, kontribusi untuk investment kepada kunci pada stakeholder. Ya. Kita mulai dari strategic planning, ya. Strategic planning ini kita ketika kita memilih rencana untuk masa depan, nanti kalau kita sudah pilih, baru nanti kita akan alokasikan kapital, ya. Ada resource allocation juga, termasuk kita mengeluarkan uang, ada manpower juga, ada penyediaan manajemen juga. Setelah nanti resource allocation, baru nanti ada performance measurement. Ini pengukuran performance ini nanti bisa basisnya monthly, atau mungkin kalau yang lebih serius proyeknya bisa bisa setiap minggu atau bisa setiap hari. Kemudian ada insentif compensation, ini adalah insentif yang diberikan kalau misalnya performance proyek kita ini bagus, ya. Nanti ini akan diberikan insentif atau reward kepada timnya. Setelah ada ini, kita lari ke step berikutnya, ada investor communication. Ini adalah tim yang akan berkomunikasi dengan investor yang akan mendelivery project-project good profit, good growth dari project tersebut kepada shareholder, ya, di dalam pekerjaan kita. Ini adalah merupakan cycle, satu cycle dan akan berputar terus kalau kita misalnya mengendaki atau punya rencana project yang lain. Yang kedua, enterprise business plan-nya. Ini kalau dari ketika kita sudah memilih tadi project ini, bisnisnya, kita akan melihat berapa sih cash flow yang akan kita dapatkan dari suatu project, ya. Ini kalau kita lihat ini yang di sebelah kiri ini, billion dollar adalah value-nya. Ini adalah yang di bawah adalah business unit-nya, ya. Ketika kita punya, ini contoh, kalau kita punya project A, itu menghasilkan value itu 1 billion dollar, nanti project B itu akan jadi naik 1 billion dollar, terus project C juga menaikkan profit ini 0,4, dan project D ini 0,3, sehingga total project yang kita punya ini nanti akan punya value senilai 2,7 billion dollar. Nah, ini ada market value. Market value ini dari investor nanti mungkin berekspektasi market pertama itu mereka menilai ini mungkin tidak akan senilai 2,7, gitu, ya. Kalau dia misalnya menilai ini masih di bawah 2,7, nanti ini bagian investor tim kita yang komunikasinya yang akan meningkatkan kepada investor, ya, untuk komunikasi bagaimana menjelaskan proyek yang akan kita punya ini. Yang kedua, ini kalau market value-nya ternyata mereka menilai, oh ternyata ini lebih tinggi kok. Ketika mereka menilai, itu kemungkinan proyek ini akan menghasilkan 3,5. Sementara kita sendiri hanya memprediksi 2,7, berarti kita harus mengembangkan proyek yang ada ini sehingga menghasilkan 3,5, ya, sesuai dengan yang investor inginkan. Ini value-nya. Value-nya dari mana sih? Value itu kan datang dari ini. Yang kita harapin adalah yang kita hasilkan adalah lebih banyak dengan biaya yang murah, ya. Terus juga cepat dapetinnya, invest-nya juga murah, dan finansialnya dapat. Jadi kalau Albert Einstein bilang itu try first to be a man of value, success will follow. Yang kedua ini kita ke net present value, ya. Itu metodenya dengan discounted cash flow. Discounted cash flow ini adalah gambaran berapa sih yang cash flow yang akan kita dapatkan ketika kita mengeluarkan biaya untuk project. Contoh saja kita misalnya ada project di 2017, kita akan mengeluarkan sejumlah biaya, gitu, ya.
mengeluarkan cash di tahun 2017. Tahun 2018 berapa sih yang kita harapin? Yang kita harapin sebenarnya di cash flow-nya, contoh misalnya ini setiap setahun kita akan mengharapkan 100 million ya, 100 million US dollar, ini contoh saja. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dari total ini, kita akan dapatin seharusnya 800 ya, 800 million US dollar. Tapi secara finansial ini tidak seperti itu cara ngitungnya. Jadi kita harus ada input juga, ini pakai discounted formula, itu misalnya contoh di sini adalah 10% ya. Jadi kalau kita memakai 10%, ini nanti cash flow yang kita dapatin di tahun 2018 itu adalah 91, 19, 83, 75, dan seterusnya. Ini total value-nya nanti 565 million dollar. Jadi ini discounted cash flow-nya. Nanti dari data ini akan kita dapatin, kita akan bisa hitung NPV-nya dan IRR-nya ya, nanti seberapa besar. Dari aliran cash flow ini, nanti kita akan dapatkan NPV dan IRR untuk mendapatkan sebuah keputusan project ya. Ini key value driver, bagaimana dengan mining ini berkontribusi di value kita ya. Ini kalau kita lihat project NPV itu nanti ada cash flow. Cash flow ini, aliran cash flow itu dari revenue, yang pasti ini revenue ya. Revenue, nanti ini ada selling price ya, ada volume yang kita produksi, ada recovery, ada schedule-nya, ada revenue lain lah. Nanti kita akan keluarkan cost, ada expense, ada corporate tax, dan capital employee. Terus bagaimana mengukurnya project itu adalah dengan cost of capital ya. Jadi cost of capital ini nanti perhitungannya jadi melalui dasarnya equity dan debt ya. Ada pinjaman dan ekuitas. Ini rata-rata kalau di Indonesia sekitar 10% juga ya, 9,5 sampai 10%. Di sini ada variable cost, nanti kita akan bahas juga variable cost dan fixed cost yang ada di produksi ya. Ini adalah bagian produksinya, ada contractor cost, ada blasting, ada diesel usage juga. Ada diesel usage di sini adalah diesel yang pemakaian mungkin di luar dari kontraktor ya. Karena ada nanti di OB removal sendiri, coal mining ada pemakaian fuel consumption-nya. Dan di sini pemakaian di luar dari kontraktor. Ada control SR juga, ada washing plant cost-nya, ada machine rental dan utilisasinya. Bagaimana key value driver ini akan berimpact ya? Ini kita akan pakai NPV sensitivity analysis. Jadi kalau kita lihat dengan analisa sensitivitasnya ini, kalau kita kasih contoh misalnya gold price ini, kalau kita lihat yang biru ini gold price, kalau misalnya gold price-nya naik 10%, itu artinya juga akan menghasilkan value-nya naik. Ya. Terus kalau juga recovery-nya juga naik 10%, dia juga akan menaikkan profit juga. Tetapi sebaliknya kalau kita melihat yang warna abu-abu, ini kalau operating cost-nya ini naik 10%, itu profit-nya juga akan turun ya. Jadi akan menyebabkan turun. Ini cara kita membaca sensitivitas ketika menganalisa suatu project dengan sensitivitas NPV. Ini sama dengan yang di sebelah ini, hanya saja chart-nya modelnya tornado. Ini sama kalau kita punya unit produce-nya naik 10%, dia akan menghasilkan profit 150 ya, 150.000 US ya. Kalau misalnya price produk A juga naik, dia juga akan menaikkan 100. Kalau operating expense-nya naik, itu profitnya akan turun. Jadi ini analisa-analisa yang kita masukkan ketika kita menyampaikan project ya, project nilai suatu project. Terus kita ke macroeconomic assumption, ini yang eksternal. Kenapa makroekonomik ini ada eksternal? Jadi kalau ada coal price-nya,
ada diesel price-nya, ada interest-nya juga, ada interest rate-nya, ada WACC tadi, WACC average cost capital-nya. Terus ada yang country specific ini, jadi setiap negara nanti akan berbeda-beda ya. Maksudnya kalau kita di Indonesia ini juga ada exchange rate, perubahan dari DR ke US ya. Terus ada inflasi US dan rupiah ya. Terus ada corporate income tax, ada royalty juga, ada PIT-nya, ada local tax, ada enviro cost, dan ada main reclamation. Ini adalah makroekonomik yang parameter ketika kita menganalisa suatu proyek penambangan. Terus ada coal price assumption-nya. Ini kalau kita lihat di versinya McKinsey, ini mereka sudah memprediksi price sampai 2045 ya. Ini kalau kita di Indonesia, kita akan lihat yang berwarna kuning atau merah, ini yang free on board-nya Indonesia. Sesuai dengan kalorinya, kalau kita lihat yang kuning, dia akan memprediksi di 2009 sampai 2012 akan lebih naik, tapi di 2021 sampai 2045 dia lebih stabil ya. Seputaran di angka 60 ya, 60. Kalau yang versinya IHS Market, dia kalau kita lihat proyeksinya dengan warna yang hijau ya, dengan yang warna hijau lebih tua ya, dia lebih rendah kalau kita lihat prediksinya, lebih rendah. Hanya saja proyeksi yang sudah dia keluarkan sampai 2024. Untuk yang JP Morgan ini lebih ke broker yang versinya broker yang mengeluarkan, kalau kita lihat spot di $87 per ton. Ini yang long term price-nya itu sekitaran $70 per ton ya. Ini pro rata main gate price-nya, nanti ada ketika kita punya penjualan itu nanti ada kalkulasi supply-nya, sudah ada bonus dan ada penalti ketika ada perubahan dari CV ya. Kalau kita misalnya CV lebih rendah atau lebih tinggi, nanti dia akan di-adjust price-nya. Sama juga dengan moisture juga kalau lebih dari 21 dia akan ter-adjust harganya, price-nya. Terus juga ada asnya juga kalau naik itu akan bisa mengurangi harga juga. Jadi kalau kena penalti nanti ketika asnya itu lebih dari 10 ya. Kemudian operating cost-nya ini, operating cost kalau kita lihat di sini, ini contoh model finansialnya, nanti di top-nya ini ada revenue-nya sebenarnya, tapi ini di atas. Ini kita langsung ke operating cost-nya. Operating cost-nya itu nanti ada amortisasi, ada fixed cost, ya, ada variable cost, ada variable cost. Nanti yang ada kalau misalnya kita pernah dengar cost of goods sold-nya, ini adalah dikurangi fixed cost dan variable cost-nya. Nah, setelah ada cost of goods sold-nya, nanti kita akan dapatin cost of sales. Cost of sales itu nanti cost of goods sold-nya ini ditambahin dengan biaya reklamasinya ya, reklamasi yang kita keluarkan setiap tahunnya. Ini semuanya satuannya US dollar per ton ya, jadi ini sama. Nanti baru kita akan dapatkan gross profit ya. Terus ada juga biaya yang royalty fee yang kita keluarkan, ada biaya-biaya penjualan yang kita ini, ada barge to vessel, ada port charge, ada selling cost. Ini biaya-biaya penjualan. Terus juga ada administrative expense, ini adalah buat orang-orang kantor ya, seperti biaya-biaya yang kita keluarkan buat office dan tim sales-nya ya. Terus ini ada capex ya, ini yang kita keluarkan, biaya yang kita keluarkan. Ini gambaran break even stripping ratio ini, kalau kita lihat ini ore-nya, coal-nya. Ini kalau ini misalnya menjadi break even stripping ratio, artinya ini value-nya nol ya. Jadi balik modal lah. Kalau kata orang bilang ini balik modal. Jadi kalau break even stripping ratio-nya di sini, kalau kita nambangnya seperti ini dia akan balik modal. Biayanya sama dengan yang hasil yang kita jual. Jadi bagaimana cara menambangnya? Otomatis nanti kita akan cari yang optimal di dalam sini, di dalam area batasannya ini.
Karena kalau di sini sudah break even, kalau kita nambang tambah ke bawah, ini sudah pasti rugi ya. Nanti kita akan cari optimalnya bagaimana di dalam memilih yang sudah di dalam lingkungan break even-nya, break even-nya sudah dapat. Bagaimana dengan financial statement ini? Ini bagaimana kita menilai suatu perusahaan ya. Ini contoh saja, ini dari India ini. Berapa profit and loss yang dia dapat? Yang di atas dia mendapatkan revenue-nya sekian, ada perkembangannya berapa persen. Ini raw material adalah biaya yang dikeluarkan untuk produksi, terus yang di-expand untuk manufakturnya. Terus ada earning before income tax, ini depresiasi dan amortisasinya. Nanti setelah kita depresiasi dan amortisasi, nanti kita akan dapatkan EBIT-nya, earning before income tax ya. Setelah tax nanti kita akan dapat ini sampai kita mendapatkan profit after tax ya. Jadi artinya ini perusahaan ini profit, dia punya profit marginnya sampai 15%. Apa data-data yang support adalah kayak balance sheet, ada liabilities dan equity-nya, terus ada cash flow statement-nya ya. Jadi ada ini sekedar definisi profit and loss-nya, nanti ada sales revenue yang paling bawah sudah pasti yang kita dapatkan dari income. Ini yang earning before income tax-nya, depresiasi dan amortisasi, terus nanti kita dapatkan NOPAT ya. Net operating profit-nya after tax itu EBIT-nya dikali 1 dikurang berapa persen tax-nya. Ini juga revenue-nya nanti ada comprehensive income-nya, ada expense-nya dari apa net income. Terus ada separate yang kita discount cash flow analysis tadi. Untuk valuasinya nanti tadi ada sudah ada discounted cash value method itu yang kita pakai tadi. Terus yang multiple ini kalau kita misalnya ragu-ragu berapa sih dapatnya gitu ya setiap tahun, kalau kita ragu-ragu untuk asumsinya nanti kita bisa pakai asumsi yang lain, ada PE, ada PBE, rasio EV dan EBITDA, ini metode lain. Terus ada NPV dari net present value, ini di dalam US dollar dari, jadi dia adalah present value yang ke depan nanti ketika kita menginvest. Ini IRR, internal rate of return, jadi compare-nya ke bank deposit, kalau kita nabung di bank dapatnya berapa ya, gitu ya. Terus ada equity IRR, ini sama cara perhitungannya dengan IRR, cuman dia basisnya pakai ekuitas. Kalau yang di IRR ini, dia sama dengan IRR juga, tapi dia basisnya pakai dividend cash flow. Ini yang cost of capital average, ini masing-masing negara punya. Ini juga ada juga cara hitungnya, tapi sebenarnya ini hampir sama ya, setiap tahun itu nanti sekitar 9-10% itu. Tapi sebenarnya ada caranya itu, kalau kita menghitung basisnya apa? Basisnya nanti pakai ekuitas sama pinjaman ya, pakai debt and equity. Ini discount rate ini apa? Berapa besarnya ininya? Tapi biasanya kita sudah pakai di teori kita tadi sudah pakai WACC hampir sama angkanya ya, tergantung kita pakainya yang mana. Terus ada depresiasi mungkin pernah dengar sama amortize itu yang sebenarnya kalau kita misalnya mengeluarkan invest ini di tahun 2021 cash flow-nya itu nanti kita ada yang kita depresiasi sama amortize itu caranya. Jadi yang 1000 ini kita akan separate ini setiap tahun, ini contohnya sampai 10 tahun. Jadi ini 1000 ini kita akan biayakan selama 10 tahun. Itu yang namanya depresiasi sama amortize. Bedanya hanya kalau depresiasi ini istilahnya hanya untuk yang tangible asset, kalau yang amortize itu yang intangible asset kayak software, license dan sebagainya. Terus ada deferred OB, nanti ini biaya-biaya yang kita bebankan ini kita kasih contoh kalau di dalam SR seperti ini. Kita SR kita di luar dari plan atau aktualnya lebih, nanti kita akan di-divert ya sesuai dengan average SR yang kita mau atau kita harapkan atau kita kunci. Jadi bagaimana project valuation-nya? Ini kita kasih contoh ketika suatu project
WACC-nya di Indonesia untuk batu bara itu 9.54%. Terus ada evaluasi proyek periodnya dari sampai 16 tahun. Ini NPV-nya yang kita hasilkan dari sini adalah 483. Terus indeks return-nya itu 75%. Kalau payback periodnya ini 2 tahun, kita lihat ini ketika kita mengeluarkan biaya merah itu nanti kita akan kembali modal di 2023 ya. Cukup 2 tahun ya payback-nya. Dan dia akan menghasilkan EBIT ini yang kumulatif ini nanti akan mencapai 400-an. Jadi ketika proyek ini visible, jadi ketika NPV-nya lebih dari 0, terus indeks return-nya melebihi dari WACC-nya ya. Untuk coal project IRR-nya sekitar 15%, untuk power itu dia lebih rendah itu IRR-nya 9%. Ini untuk ROIC, kalau pernah teman-teman dengar ini dikalkulasikan pakai NOPAT per invest capital ya. Jadi kalau untuk yang mining itu tidak bisa basisnya pakai 1 tahun. Oke, ini conclusion-nya ini yang untuk chapter 1 itu kita akan improve terus dengan value based management. Value yang kita harapin harus harus menghasilkan setiap tahun, terus juga parameternya, impact-nya kita harus cek benar-benar. Nanti kalau misalnya kurang parameternya bisa kita tambah untuk mendapatkan valuasi yang lebih benar. Terus yang terakhir ini project feasibility, kapan bisa kita invest dan implement, itu kalau operating parameternya sudah kita plankan, semua juga kita sudah evaluasi dan mitigasi, terus NPV-nya lebih dari 0, IRR-nya lebih dari WACC, itu nanti kita prefer juga yang payback-nya lebih rendah ya, kalau bisa itu di bawah 7 tahun. Yang kedua, kita ke fundamentalnya, estimasi cadangan, karakteristiknya ini mungkin teman-teman sudah tahu lah, ini banyak pelajarannya juga, ini kan non renewable, dia parent modal, produksinya panjang, ya produksinya juga nggak kembali kalau kita nggak ekonomis gitu ya, resikonya juga tinggi, terus dipengaruhi perubahan situasi, terus hasil penggalian ini juga kadang perlu pengolahan, terus positif apa dampak positif dan negatifnya juga ke sekitar wilayah ya, terus ada juga berdampak juga pada perubahan regulasi dari pemerintah. Terus ini optimalisasi value-nya, ini nanti juga kita akan kasih contoh ini ketika kapan kita idealnya menaikkan produksi apa menaikkan value-nya dia dengan menaikkan change production rate dan cut off grade-nya biar kita dapatin maksimal ya. Nanti cut off sama value-nya akan naik. Terus untuk fundamentalnya itu kalau batu bara itu kan tidak semua kita tambang ya, karena juga kadang kita juga perlu butuh disposal dan segala macam. Jadi yang bisa ditambang adalah ya kita sebut cadangan adalah yang bisa ditambang. Cadangan itu bagian dari sumber daya yang memiliki keyakinan geologi memadai, tertunjuk dan terukur yang dapat ditambang secara ekonomis ya. Cadangan yang dapat ditambang itu harus layak secara teknis dan layak juga secara lingkungan ya. Yang cadangan benar-benar ekonomis harus menghasilkan keuntungan, terus estimasi cadangan memuat hasil evaluasi kelayakan dari segi teknis, ekonomi dan lingkungan. Jadi bagian apa cadangan itu adalah bagian dari sumber daya tertunjuk dan terukur yang dapat ditambang secara ekonomis. Yang ketiga ini pit optimisasinya. Apa sih optimisasi? Optimisasi itu kan sebenarnya proses kalau kita mau mendapatkan value yang optimal ya, yang profit. Pit sell-nya apa batasan pit-nya itu harus profit. Jadi ekonomi parameter ini biasanya kalau sebisa mungkin kita mendapatkan high possible ya, surplus ya. Revenue-nya harus lebih besar dibandingkan operating cost-nya. Jadi kalau ada istilahnya kita bilang dollar value, dollarnya itu dapatnya di mana? Ya ketika revenue-nya dikurangi cost-nya ya. Jadi harapannya revenue-nya lebih banyak dan cost-nya lebih rendah. Kenapa pit optimisasi itu penting? Jadi kalau ketika price and cost-nya naik, secara umum pit-nya akan jadi lebih besar ya. Pit-nya akan jadi lebih besar, tapi kalau price-nya turun, pit-nya akan lebih kecil biasanya. Dan untuk slope-nya, secara umum kalau misalnya deep-nya itu curam, itu biasanya optimal pit-nya itu akan lebih dalam ya. Jadi bagaimana teorinya untuk optimisasi?
Jadi kalau kalau kita kasih contoh ini gambarannya, kalau kita punya bloknya ini, setiap blok ini akan mengeluarkan biaya untuk apa? $3, terus menghasilkan 20 dolar misalnya per blok. Jadi dia akan memiliki profit nanti $17 ya. Ini per bloknya. Kalau kalau di awal 20 dikurang $3 nanti akan mendapatkan $17 setiap bloknya. Bagaimana dia bekerja, perhitungannya itu dari atas, dia nanti itu setiap blok ini akan seperti ini contohnya. Kalau kita lihat contoh, ini akan menghasilkan $14, ini akan mengeluarkan biaya $3 tadi. Jadi ini akan menghasilkan $14, yang ini $11, ini $8. Ini di bloknya dari atas ke bawah ya. Ini teorinya saja, tapi ini pada faktanya nanti ini bagaimana ini bekerja pada softwarenya ya. Ini jadi kalau kita kasih contoh seperti ini, ketika ini kita punya blok atau punya blok ini, kita kalau kita perhatikan yang orange ini, kalau kita lihat kan lebih kecil ya bitnya ya, lebih kecil bitnya, dan ini lebih besar ini bloknya, tapi ternyata yang kecil ini malah bit kumulatifnya value-nya lebih besar ya, 13, yang ini 12. Jadi sama seperti tadi, ini kalau kita bloknya di sini akan mendapatkan kumulatifnya $8 ya. Jadi $3, $14 minus $3 ya. Jadi bagaimana yang optimum adalah maksimum value-nya dan break even adalah limitnya ya. Jangan sampai keluar dari break even, kalau keluar break even artinya itu sudah rugi ya. Jadi apa saja sih yang kita butuhkan kalau untuk apa major datanya ini nanti ada topografi, ada economic parameter, call price, BSR, safety, pit slope-nya, ada restricted boundary, ada 3D block sama algoritma ini software ya. Ini software bisa apa saja, apa yang teman-teman bisa. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak bisa software ini, software itu, artinya semuanya konsepnya itu sama, hanya tools-nya saja yang berbeda ya. Tapi yang mudah-mudahan kita dapat ngerti konsepnya apa, dari mana bisa mendapatkan data tersebut. Ini contohnya update topografi, nanti kita bisa lihat by contour, terus ada foto juga ya, ada 3D point. Ini ketika kita menginterpretasikan apa sih sebenarnya yang sudah terjadi di area sini ya. Kalau harapannya kita lebih membuat plan ini sesuai, jangan-jangan ini sudah pernah ditambang atau sudah jadi disposal yang mungkin kita enggak tahu ya. Jadi bagaimana economic parameternya ini nanti sama di mana-mana, itu price and cost ini paling penting kalau kita optimisasi. Jadi ini nanti sampai ke break even ya. Ini bagaimana break even itu? Ya break even itu akan jadi nol ya. Nah, ini menghitungnya. Ya kalau ada harga nanti dikurangi mining cost sama processing cost-nya, nanti dikurangi juga sama stripping cost. Dikali stripping ratio-nya ya. Nanti akan dapat itu yang optimalnya. Ini untuk safety pit slope ya. Ini dari teman-teman juga geologi juga bisa. Ini berapa sih parameter yang apa yang aman ya. Jadi kalau parameternya kita lihat ini kayak slope. Kita kasih contoh yang satu ini. Kalau slope angle-nya 45, nanti ini slope height-nya ini akan jadi 80 ya. Ini kalau mau mendapatkan 1.2 ya. Ini yang akan menggunakan parameternya, atau misalnya bisa juga kalau kita sudah desain nanti dicoba dicek ulang sama geoteknya, nanti kita revisi lagi desainnya kalau memang tidak aman ya. Terus ada restricted boundary, ini penting, jadi kita perlu cek ini kalau areanya kita ini jangan-jangan sudah di luar konsesi ya, atau jangan-jangan sungai gitu ya, kadang itu buat plan tahu-tahu sungai gitu ya. Jadi kita perlu cek di awal. Ini yang area-area yang tidak bisa kita lewati ya, atau mungkin yang masih bisa kita lewati gitu ya, ada juga yang disposal lama atau sungai yang bisa mungkin kita alihkan, ada desa dan sebagainya, mungkin ini bisa kita menjadi acuan kita juga untuk membuat suatu desain. Ini 3D block hanya permainan modelingnya saja, ini ada basisnya software, terlepas kita mau pakai model 3D-nya pakai apa bloknya pakai per 10x10
atau 20 ke 20, ya itu terserah kita saja. Nanti setiap bloknya akan menggambarkan value yang kita dapat ya. Jadi mining software itu ada apa value-nya. Nanti software-nya juga jangan terpaku satu, tidak ada masalah. Nanti yang penting konsepnya kita mengerti ya. Ini flow-nya secara gambaran besar, ini flow-nya kalau kita punya optimisasi itu dari model dulu, nanti pakai Manscape, Minex, terserah, ini enggak masalah. Ini nanti kita update slope stability-nya, dari topografi, main out, restricted area, segala macam. Nanti baru kita running optimisasinya, nanti kita akan dapatkan beberapa optimisasi dari grid-nya, itu berapa stripping ratio. Nanti kita reserve, ini nanti akan kita dapatin beberapa SR-nya ya, dari grid-grid tadi, sehingga nanti sebelum masuk ke finalisasinya, kita akan pilih dengan memakai main economic calculation-nya nanti. Kita harus di define OB, define ROM-nya yang lebih detail, berapa jaraknya, berapa segala macam, di mana dia itunya ya. Baru sebelum kita ini nanti akan jadi fit fit design. Ini gambarannya seperti ini. Ini hanya alur proses saja. Kita akan dapatin model untuk optimisasinya. Terus juga kita update aktualisasi topografi, mineral, segala macam, sungai, slope stability, terus ada slope stability-nya ini, terus ada kita running optimisasinya, nanti kita akan dapatkan beberapa grid, nanti akan beberapa dapatin grid very optimize-nya untuk yang SR-nya, seperti ini setelah di-reset, ini kita akan dapatin option-optionnya, ya, option-optionnya yang dari batu baranya 200, nanti OB-nya 900, SR-nya 3,9. Jadi nanti kita akan putuskan setelah kita main ekonomiknya, berapa jarak OB-nya, berapa jarak ROM-nya, lebih detail, nanti berapa price-nya, consumption-nya, karena juga kualitasnya berbeda-beda gitu ya. Jadi makroekonomiknya juga nanti akan kita pakai. Nah, ini parameter-parameter ini juga akan kita pakai semua. Ini total kebutuhan kita untuk ekonomiknya ya. Ada cost-cost capex, contractor rate, segala macam, cost to vessel dan coal price-nya, by product-nya tadi ya. Setelah kita dapatin itu, nanti baru kita akan dapatin datanya, berapa yang kita dapat profit-nya nanti sama cash flow-nya. Jadi akhirnya kita pilih yang option 20 ini. Kenapa option 20? Karena dia akan menghasilkan EBIT-nya, profit-nya akan lebih banyak, ya. Cash flow-nya akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Walaupun kalau kita lihat SR-nya ini lebih rendah gitu ya. Ini SR-nya 3,9. Kenapa enggak ini aja gitu ya? Tapi ternyata tidak optimal ya. Karena yang optimal ternyata yang 9 ini. Jadi kita mendapatkan profit yang lebih banyak. Jadi belum tentu yang batu baranya juga lebih tinggi, lebih banyak gitu akan menghasilkan ini. Belum tentu ya. Jadi kita akan pilih yang optimize ya. Setelah kita pilih yang optimize, baru nanti kita akan desain pitnya lebih detail ya, lebih detail pitnya. Ini pitnya jadinya seperti ini. Oke, kita ke cost ini, cost to vessel, ini biaya-biaya yang akan kita keluarkan sampai ke terjual ya. Ini nanti ada production cost-nya, ada inventory-nya. Jadi jangan salah, ini kita juga punya biaya di sini. Ada reklamasinya, ada admin expense-nya, ada selling expense, ada demurrage-nya, ada dispatch, ada royalty, terus ada other cost-nya, ada income, bisa jadi ini juga ada income-nya. Terus ini yang breakdown-nya. Jadi kalau kita ke production cost, kalau main planning mungkin kita fokusnya ke sini ya. Kita fokusnya ke variable cost-nya karena ini yang bersentuhan dengan teman-teman main orang-orang tambangnya gitu ya. Jadi kalau ini banyak juga yang tim lain ya, juga ada orang finance segala macam, ada HR segala macam. Jadi kita fokusnya di sini untuk variable cost-nya. Jadi yang ada yang controllable, ini exchange rate-nya kita nggak bisa kontrol ya, karena ini dari luar, cuaca, ada fuel price-nya. Yang kita bisa kontrol adalah production plan-nya sama contractor rate-nya ya. Terus yang ini untuk bagian lain juga ada manpower-nya yang bisa kita kontrol, ada traveling cost-nya, ada company project, ada capex-nya ya. Yang ini juga untuk environ-nya, kita juga ada yang bisa kita kontrol seperti mining design-nya ya, yang dampak terhadap lingkungan.
Ini breakdownnya, ini kalau kita mau cost to vessel itu apa sih? Cost to vessel itu sebenarnya totalnya itu, nanti ini ada variable cost-nya, ini item-itemnya nanti teman-teman bisa lihatlah dari slide-nya ya. Untuk itemnya ini ada variable cost-nya, ada fixed cost-nya, ini yang nggak bisa berubah, ini akan tetap kita keluarkan untuk biayanya. Terus ada obligasinya, terus nanti ada production cost-nya. Jadi production cost-nya ini adalah ini yang di totalnya A, B, dan C. Nanti kita akan dapatin total cost to vessel-nya, itu nanti yang production cost ini di item ini ditambahin decrease inventory, reset minor reclamation-nya, admin expense, dan lain-lain ini, sehingga kita dapatin total cost to vessel ya. Terus bagaimana revenue-nya ya, bagaimana kita nambah menghasilkan dolar yang lebih banyak, itu revenue-nya dikurangi cost-nya ya. Ini kan berarti ya, kalau revenue kita berbicara tentang sell price-nya, kita ada sell volume-nya, untuk cost-nya ada mining cost-nya, ada fixed cost-nya, equipment cost-nya, ada shipment cost-nya, ada admin expense cost-nya. Jadi untuk basisnya pengalaman kita, itu mining cost, itu porsinya dari total ini, biasanya itu di atas 70%. Jadi begitu besar sekali cost-nya untuk yang di mining-nya, ya, yang di variable cost ini. Jadi ini pentingnya sebuah perencanaan yang baik untuk menghasilkan dolar yang lebih banyak. Ini untuk mining cost yang hampir sama, karena waktunya juga sedikit. Ini nanti bisa teman-teman bisa baca. Ini ada dari jabaran dari yang tadi untuk OB removal-nya. Terus ini ada untuk mining cost-nya. Mining cost-nya nanti akan dipengaruhi oleh bull price, ada distance-nya, ada coal mining cost-nya ini dipengaruhi oleh proporsi ROM-nya. Jadi kalau kita permulakan, ini permulakan coal winning itu adalah base rate, ada pengaruh ke fuel consumption-nya, ada kali fuel price, jadi ada over distance yang kita bayar. Jadi ini dolar-dolar yang kita bayar ya. Terus ada base rate yang di cover. Jadi base rate-nya ini bisa bermacam-macam, ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo, tergantung kontrak yang kita punya ya. Terus ada formulanya juga, mungkin dia nggak pakai distance cover ya, jadi dia langsung bayar full ini, terlepas ini distance-nya berapa, ini dia bayar semua pakai distance aktual ya. Terus ini yang coal hauling juga sama, base rate-nya dikali full consumption, dikali full price, nanti berapa volume yang kita hauling ya. Jadi ini ada proporsinya, kalau kita punya crusher-nya banyak, ini juga akan mempengaruhi ya, jadi kita harus perhatikan juga. Terus ada jumlah yang kita jual, sama yang kita holding ini juga dari mungkin dari site lain atau dari third parties yang kita beli ya. Yang terakhir ini ada value edit ini, bagaimana sih kita menambahkan value-nya ya untuk di operasional kita. Itu yang kalau kita introduction sedikit, ini yang bagaimana menaikkan profit-nya, ini value-nya. Ini ada kita pakai marginal cost-nya, kalau dia increase atau decrease production volume-nya. Terus ada juga ada cost saving ya, kalau kita reduce production-nya ya. Terus yang kalau kita punya pit baru atau pit expansion, ini nanti kita akan pakai BSR atau ferry stripping ratio-nya dengan metode seperti itu. Ini contohnya, kalau kita punya price-nya naik, ini kita akan ada additional profit ya. Jadi kalau ada quantity-nya, quantity nambah, price naik, otomatis kita juga akan menaikkan marginal revenue-nya ya. Tapi sebaliknya bisa menyebabkan kalau misalnya dia price-nya turun, ini nanti additional loss kita akan semakin bertambah karena dia akan marginal revenue-nya akan berkurang ya. Ya rumusnya seperti itu. Jadi kalau marginal cost-nya marginal revenue-nya dikurangi marginal cost dikali volume yang increase atau decrease. Ini yang sampelnya kalau kita misalnya produce ICV ya, kita naikkan 0,2 million ton dengan SR pit lab yang kita punya 15, kalau price-nya misalnya 100 dolar, ini kita kasih contoh. Ini OB-nya akan menyebabkan, ini kasih contoh 4 dolar ya untuk OB-nya ya, bisa bermacam-macam, ini hanya contoh saja. Kita akan bayar 60 dolar per ton, ada biaya coal mining-nya 3. Coal hauling 6, ini biaya-biaya yang kita keluarkan, sehingga total cost yang kita keluarkan adalah 79,2 dolar per ton. Ya. Ini profitnya berapa? Jadi kalau profitnya kita tadi harganya 100 dolar per ton, nanti dikurangi cost-nya 79,2, jadi kita masih punya
profit ini additionalnya 20,8 dolar per ton. Yang ini contoh yang awalnya, kalau kita misalnya awal dan unload contohnya, ini kita revisi desain. Kalau misalnya di awalnya kita akan produksi segini, 8,09 SR-nya, ini kita turunkan 7,17 dengan kondisi harga price batubara yang turun. Ya. Jadi kita hitung kembali, saat ini yang kita jalankan ternyata kita minus ya, minus 7,5 juta US dollar. Ini bagaimana caranya untuk meningkatkan profitnya, kita harus ubah ini ya. Jadi yang kita produksi harus turun dengan menurunkan SR-nya, menurunkan biayanya, sehingga nanti kita revisi nanti akan menghasilkan seperti ini. Ini contoh yang sudah kita kalkulasi, ini akan menghasilkan 21 US dollar ya, million US dollar. Ini kalau kita punya ekspansi ya, pakai stripping ratio, ini kalau kita lihat SR-nya tadi itu yang mana sih yang optimum profitnya? Ya nanti kita akan cari yang optimum ya. Jangan sampai kita milih di sini ternyata profitnya lebih rendah gitu ya. Ini yang kita sebut dengan BSR itu nanti dia akan kembali nol ya. Dia akan kembali nol kalau ini dia belum produksi nol ya. Terus kalau kita produksi profitnya akan di sini, yang kita buka sampai sini akan di sini gitu ya. Jadi kita akan cari yang mana sih yang optimum. Ini contohnya kenapa kita pilih yang SR 8? Kenapa bukan SR7? Karena itu EBIT-nya 90 juta US dollar ya. Jadi akan lebih banyak yang kita dapatkan. Kenapa enggak 14,2 ROM-nya lebih banyak gitu ya. Tapi ternyata kan EBIT-nya juga tidak lebih tinggi ya. Dia akan 70. Terus yang untuk ekspansi bit ekspansi new bit juga, ini kita pakai BSR method. Nanti satu contoh kita akan buka bit baru atau bit expansion. ROM-nya 10 juta ton, sorry. Stripping ratio-nya 15. Ini nanti kalau kita sudah input core price dan cost-nya di dalam software tadi. Kalau pakai ferrous stripping ratio, ini nanti kalau kita mau optimalkan dua-duanya, jadi dapat reserve juga dapat value. Jadi bisa juga kita memilih yang seperti ini, opsi SR-nya 9. Jadi kita optimalin ROM-nya 10 juta dibandingin dengan yang ini, walaupun EBIT-nya banyak, tapi dapatnya 5,4 juta. Bisa juga kita pilih nanti yang EBIT-nya 58, tapi ROM-nya apa, batubara yang kita hasilkan lebih banyak. Untuk yang concern-nya, untuk kalau ketika kita ekspansi, jadi jangan hanya melulu value-nya saja, tapi kita juga harus consider terkadang itu ada void-nya, ada acid main drainage-nya, ada juga price-nya mungkin bisa turun, terus ada juga jaraknya ternyata meleset gitu ya. Ini kita kasih contoh, ada expand area. Kita rencananya mau dumping di merah, tapi ini sebenarnya bias, nanti ternyata apelnya nanti akan lebih jauh. Jadi bisa jadi ini akan menyebabkan cost-nya lebih tinggi ya. Terus juga ada apa? Kita ada new pit juga, ini bisa jadi ketika kita buka suatu pit yang tadinya void-nya 30 hektar, ternyata setelah kita buka yang baru malah jadi void-nya malah nambah gitu ya, malah nambah 70 hektar. Bisa jadi ini cost-nya lebih banyak gitu ya. Jadi belum tentu menghasilkan lebih bagus. Bisa jadi bagus sekarang tapi di akhir akan biayanya yang lebih tinggi. Ini contoh yang stripping ratio. Kalau kita misalnya kualitas kita ada contohnya seperti ini, core price-nya 60, jadi ada additional cost-nya untuk yang untuk void kita akan mengeluarkan 3 juta dolar ya. Jadi bagaimana menganalisanya ini, nanti kalau misalnya kita dua opsi ini, ada SR-nya yang 10, ada SR-nya yang 15. Kalau kita yang SR-nya 10, dia memang masih profit ya, 2 juta dolar. Tapi ketika SR-nya sudah 15, dia malah jadi rugi ya, jadi minus. Jadi hati-hati juga, itu makanya ini profit yang kita dapat nanti, EBIT-nya itu volumenya dikali price dikurangi cost-nya, nanti dibebankan juga biaya untuk void-nya. Untuk quantity, jadi untuk ketika kita reduce produksi ya, kita harus optimum ya quantity sama activity-nya. Sama aktivitas yang tidak perlu ya nggak usah ya, kita harus kurangi.
Kalau dari unit cost juga kita negosiasi sama kontrol ya, sama kontraktornya. Terus sama OB design juga ada sensitivitasnya, karena akan membiayakan lebih besar bisa jadi. Sama sinkronis dengan fungsi ya, fungsi yang lain, harus linkage dengan strategiknya tadi. Jangan sampai misalnya kayak areanya sebenarnya harus ditutup, akhirnya kita buka gitu ya, akhirnya bebannya juga nambah. Harus linkage dengan semua lingkungan dan segala macam ya. Terus ada plan unit cost ini, aktivitasnya, plannya, mining sequence-nya harus lebih bagus ya. Jadi hasil yang kita dapatkan lebih optimal. Terus juga kita juga harus peduli, harus komit dengan pemerintah, termasuk dengan void ya. Dan apa, kita reklamasi yang kita targetkan dan segala macam ya. Ini example yang lain. Mungkin ini kalau contohnya kalau kita misalnya delay 2 bulan gitu ya. Enggak dipompa apa? Enggak dipompa-pompa sama kontraktor kita misalnya gitu ya. Airnya jaraknya jadi 500 meter gitu ya. Bisa jadi kita rugi ya. Ternyata itu kalau kita misalnya apa? Kita biayakan itu jadi impact-nya itu gara-gara 500 meter kita akan terbebani 3, juta million dollar ya. 3,5 juta US dollar. Ini sama saja dengan kita beli pompa 3 sampai 4 unit gitu ya. Jadi terkadang ini perlu ketika membuat keputusan. Ini juga contoh reduce distance. Ini kita ngekat volume. Akhirnya volume ini harus kita bayar gitu ya dengan kontraktor gitu ya. Tapi dengan potongan ini kita bisa mereduce 600 meter. Ternyata kita akan lebih profit ya daripada kita dengan jarak jauh ya. Damping-dampingnya jauh, ternyata dengan kita potong ini, walaupun kita bayar UB-nya, ternyata kita akan lebih profit. Ini dalam contoh ini, contohnya kita akan dapat 2,8 juta US dollar ya. Ini sama, ini juga kalau kita misalnya dalam pemilihan jalan, kalau misalnya kita fill, kita bayar gitu, ternyata masih profit dibandingkan dengan dampak jarak yang dia akibatkan ya. Daripada jumping jauh, mendingan kita fill, kita bayar. Ini summary-nya, untuk yang value-nya, kalau ketika kita increase, itu ada production-nya, atau misalnya kita pakai marginal cost tadi, ya harapannya kita dapat revenue yang lebih tinggi. Terus kalau ada pit expansion, new pit, kita pakai BSR, nanti kita concern-nya apa, value-nya. Ada void, ada AMD management-nya, ada risk-nya, price-nya juga, ada real cost-nya yang benar-benar harus kita teliti ya. Jangan sampai salah kalkulasi sama volumenya ya. Ini juga reduce production cost-nya, kita ada pakai cost saving tadi yang optimize aktivitasnya, unit rate-nya, OB distance, dan benefit, plan in advance, and commitment dengan pemerintah ya, dan kepedulian kita kepada lingkungan itu. Ini yang terakhir, terima kasih. Itu mohon maaf, ini materinya mungkin terlalu panjang sepertinya, melebihi waktu ya. Pak Domi, terima kasih. Baik, Baik, terima kasih Pak Burhan, Din. Untuk selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Agus Sujarwo MT dengan tema panduan praktis dan ringkas menyusun budget tahunan di kontraktor tambang batubara. Untuk mempersingkat waktu, waktu dan tempat saya persilakan selama 40 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang ini kita bisa bersama-sama salam dan selawat buat junjungan kita, semoga tercurah kejujuran kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, kerabat, para pemimpinnya hingga akhir zaman. Dan terima kasih kepada Prodi yang ilmu, Ibu Revi Kediani, atas kami untuk menyampaikan pengalaman kami dalam hal ini adalah pengalaman di kontraktor.
Nah, kira-kira yang akan kami sampaikan pada siang hari ini adalah panduan praktis dan di kontraktor tambang batubara. Kebetulan saya cukup lama di tambang batubara, bahkan dari awal di dunia bisnis. Kontraktor tambang batubara ini boleh disebut strata ketiga. Yang pertama biasanya pemilik tambang, yang kedua yang pertama konsultan, yang kedua adalah pemilik tambang, yang ketiga baru kontraktor. Nah, mudah-mudahan bisa dilihat. Nama saya Agus Sujarwo, dan tadi sudah disebutkan, dan saya juga alhamdulillah diberi kesempatan untuk menjadi alma mater Universitas Unmul, namun tidak ingin tambang. Ini yang akan kami sampaikan ke siang hari ini. Nah, ruang lingkup yang kira-kira nanti akan menjadi bahan pembelajaran bersama dalam budget tahunan kontraktor tambang batubara, tentunya yang pertama adalah umum, kemudian pendapatan, yang pertama tadi banyak disebut, ini revenue atau pendapatan, kemudian biaya operasional, kemudian inilah yang dicari bagi pengusaha kontraktor tambang batubara. Mungkin saya hanya akan bicara biaya operasional. Untuk biaya opening cost tadi juga sudah dibahas panjang lebar, artinya mudah-mudahan yang sangat lebar tentang amortisasi, tentang depresiasi, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya dalam kuliah umum ini, saya hanya berharap akan mencoba memberikan motivasi, memprovokasi, dan menstimulasi para mahasiswa, khususnya teknik tambang, untuk mengenal dan memahami secara praktis, ringkas, dalam menyusun budget tahunan pada kontraktor tambang batubara dan perusahaan sejenis. Maaf, slide saya keluar nggak? Halo? Sekarang, Pak, belum. Slide-nya belum, Pak. Slide-nya belum. Sudah. Sudah. Saya sudah, Pak, sudah bisa, Pak, sudah ya. Sorry. Sudah ya? Iya, saya ulangin ya. Jadi pada hari ini saya akan coba menyampaikan pengalaman saya, paduan praktis dan ringkas menyusun budget tahunan kontraktor tambang batubara. Dan kebetulan alhamdulillah saya juga alma mater Unmul di itu yang di depan itu. Kemudian ruang lingkup yang akan kami bicarakan tadi, kira-kira ini umum, kemudian pendapatan, revenue, kemudian biaya operasional, dan keuntungan, dalam ini gross profit, yang tentunya bukan harapan dari kontraktor, yang akan menjadi, yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, tujuan dari penyampaian materi ini
ya mudah-mudahan agak nyambung ya dengan mining engineering decision for coal project, provisional mine plan optimalization. Ya mudah-mudahan nyambung karena di situ bicara tentang ekonomi juga, bicara tentang plan, juga evaluasi dan untuk optimalisasinya ya nanti setelah dilakukan evaluasi. Yang kedua, saya ingin memprovokasi dan menstimulasi, merangsang para mahasiswa khususnya teknik tambang untuk mengenal dan memahami secara praktis, ringkas dalam menyusun budget pada kontraktor tambang batubara dan perusahaan sejenis. Kita tahu bersama bahwa kontraktor tambang batubara itu di dunia persilatan tambang itu levelnya di level 3. Level pertama biasanya konsultan, level kedua pemilik tambang yang punya konsesi, yang ketiga adalah kontraktor tambang batubara. Betul memang tadi disampaikan bahwa usaha tambang itu adalah padat modal dan sekaligus padat karya, terutama kontraktor. Kontraktor sangat besar sekali padat karyanya dan padat modalnya. Nah, materi ini berlaku untuk para mahasiswa yang sedang menyelesaikan S1, yang sudah selesai yang S1, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang sudah bekerja maupun para praktisi dari level foreman, supervisor, dan seterusnya yang sedang bekerja, yang belum tahu bagaimana cara menyusun budget tahunan kontraktor tambang batubara itu secara ringkas dan praktis. Sehingga bisa mengenal, memahami dalam menyusun budget tahunan di kontraktor tambang batubara khususnya dan perusahaan sejenis. Manfaatnya paduan penyusunan budget itu adalah ya semoga bisa lebih memahami dan mengenal lebih detail sumber pendapatan dari kontraktor tambang batubara. Dari mana sih kontraktor tambang batubara itu mendapat pendapatan? Kemudian memahami biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasionalnya. Tadi disampaikan bahwa sederhana sekali kalau lo ingin untung itu pendapatan dikurangi biaya. Kalau apa ada kelebihan ya berarti ada keuntungan. Kemudian memahami dan penguasaan untuk membuat rencana pendapatan dan biaya-biaya operasional. Jadi pendapatan itu juga harus direncanakan dan biaya-biaya operasionalnya juga harus dibuat master plan-nya. Kemudian memahami untuk mendapatkan data-data yang dalam merencanakan pendapatan dan merencanakan biaya-biaya untuk operasional. Karena harus ada data atau input yang nantinya akan diproses sehingga akan mendapatkan hasilnya. Jadi dalam merencanakan itu harus ada data-data, baik merencanakan pendapatan dan merencanakan biaya. Dan sekali lagi kemarin saya mengingatkan sama Bu Devi, mohon para mahasiswa membuat catatan, karena saya tidak akan menyampaikan secara detail dan saya tidak akan menyampaikan formula-formula atau rumus-rumus, karena itu adalah biar para dosen yang terhormat untuk menyampaikan sesuai dengan bagian masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi, ada evaluasi ya, insyaallah nyambung, achievement-nya, keberhasilannya, dan pada akhirnya untuk mengetahui keuntungan proyek. Dan selanjutnya, budget ini sebagai guide untuk membuat strategi dan gambaran potret yang akan terjadi di tahun tersebut. Jadi sudah ada suatu gambaran atau rencana kira-kira harapan dan goal yang ingin dicapai perusahaan kontraktor tambang batu bara itu sudah dituangkan dalam bentuk budget tahunan. Nah, untuk selanjutnya kita coba sampai ke slide berikutnya, yaitu tadi saya sampaikan ruang lingkup pertama adalah umum atau general. General ini merupakan data-data pendukung
atau isu atau subjek penting yang membutuhkan keputusan untuk membuat suatu bacaan. Nah, data-data ini antara lain adalah nilai kontrak. Ya, karena kita kontraktor, kita harus ada kontrak kerja dan di situ tertuang dengan segala macam teknis, ekonomis, teknisnya ya disebutkan apa yang harus menjadi pekerjaannya secara teknis dan ada nilai kontraknya dan bagaimana payment-nya, pembayarannya. Nilai kontrak ini dulunya tapi akhir-akhir ini banyak kontraktor yang sudah menggunakan rupiah. Kemudian kita juga harus tahu tentang UMR atau UMSP, ini upah minimum regional dan upah minimum serikat apa yang langsung berhubungan dengan tambang. Ini kita harus tahu karena ini nanti digunakan untuk menyusun budget labor, budget karyawan. Kemudian UPO ini adalah upah pokok operation. Jadi kalau kita bahas tentang tadi bagus sekali ada fixed cost, ada variable cost. Nah, fixed cost-nya di sini UMR, UMSP ini. Karena ini yang ditentukan oleh manajemen khususnya untuk operator. Kemudian UPO ini ketika mereka beroperasi biasanya ada insentif. Kemudian productivity ini juga perlu direncanakan karena kita kontraktor tambang itu menggunakan alat-alat berat. Jadi manajemen alat-alat berat itu juga sangat penting, terutama yang berhubungan dengan productivity, karena productivity merupakan variabel utama untuk mendapatkan produksi. Mungkin dalam pelajaran PTM para mahasiswa sudah pernah mendengar dan membahas masalah ini. Kemudian yang kedua adalah fuel consumption, tadi juga sudah disampaikan juga, bagus sekali. Itu adalah ketika alat itu beroperasi, di samping menghasilkan productivity, juga membutuhkan BBM. Nah, BBM ini nanti juga perlu di-planning, perlu direncanakan. Kemudian charge cost. Charge cost ini ada perusahaan yang menggunakan nilai-nilai biaya itu memberi charge terhadap alat tersebut. Jadi tidak didetailkan tapi di charge. Kemudian charge price. Ya, kita juga harus tahu harga-harga, terutama harga-harga yang berhubungan dengan material-material yang dibutuhkan untuk membuat planning, misalnya maintenance planning. Ya. Karena kalau kita tidak menguasai harga-harga itu, tidak akan muncul angka cost untuk maintenance. Kemudian untuk selanjutnya adalah sewa beli, leasing. Jadi kontraktor itu ada dua tipikal. Kalau yang modalnya besar, kapitalnya besar, dia beli cash. Nah, kalau sudah di cash, tadi juga sudah dibahas itu sama yang pertama, Mas Yapa, Bu Arudin, sangat bagus sekali, ada amortisasi, karena ketika cash juga harus ada amortisasi, ada depresiasi, dan lain sebagainya. Kemudian nilai rental unit. Nah, kontraktor tambang batubara itu selain ada core bisnisnya, pendapatannya berasal dari pekerjaan utamanya, juga merentalkan unit untuk mendukung kebutuhan customer. Itu yang kira-kira harus kita siapkan dulu dalam sebuah isu tersendiri. Memang di sini akan menjadi beda-beda ketika kita punya beberapa set yang areanya berbeda, ya kan? Kemudian alat yang digunakannya berbeda, sehingga ini harus betul-betul di-plan. Bahkan nilai kontraknya pun berbeda satu sama lain. Namun ini ada sebuah guide yang pada akhirnya nanti kita akumulasi di beberapa proyek-proyek itu kita akumulasi, akhirnya nanti akan muncul sebuah budget tahunan yang lengkap.
Baik, untuk slide berikutnya kita bicara ke pendapatan. Pendapatan ini secara umum dituangkan dalam kontrak, ya. Dalam kontrak, dan ini sudah tadi sudah saya sampaikan ada nilai price-nya, ada syarat-syarat yang lain, misalnya syarat-syrat rise and fall. Rise and fall itu ketika solar naik bagaimana, sekolah solar turun bagaimana, dan biasanya itu dituangkan dalam bentuk formula, dan masing-masing klien, masing-masing customer itu berbeda-beda cara menentukan rise and fall price itu. Kemudian untuk selanjutnya, pendapatan atau revenue kontraktor tambang batubara itu berasal dari pengupasan lapisan batuan penutup batubara, atau tadi di depan sudah disebutkan apa yang disebut removal overburden atau B. Ini jika yang pertama yang merupakan pendapatan utama di dalam kontraktor tambang batubara. Kemudian pengangkutan batubara. Ini yang tadi UB, satuannya BCM, pasti para mahasiswa yang sudah mempelajari PTN, dan saya harapan saya yang mengikuti ini sudah pernah mengikuti kuliah PTN minimal pengantar teknik pertambangan. Kemudian pengangkutan batubara ini satuannya metric ton dan biasanya dibayar dengan rupiah per metric ton. Kemudian perawatan jalan batubara atau yang sering disebut road maintenance untuk batubara ini biasanya juga diserahkan kontraktor dan merupakan pendapatan dari situ. Ya, biasanya metric ton per kilometer. Kemudian sewa alat yang tadi dari rental, kita akan mendapatkan pendapatan dari sewa alat dalam bentuk berapa jam yang digunakan, dan kita akan dibayar berapa rupiah per jam itu sewa alat. Dan tentunya kita sangat paham di dalam kontraktor tambang batubara itu jenis-jenis alat dan macam-macam alat sangat bervariasi. Kemudian untuk slide selanjutnya, jadi pendapatan atau OB itu sederhana rumusnya. Biasanya ini bukan rumus, ini hanya sebagai pemahaman aja. Tadi saya di depan saya bilang saya tidak akan bicara rumus, saya tidak akan bicara yang ini, saya bicara guide aja. Jadi pendapatan OB itu ya nilai kontrak yang disepakati kali target produksi atau hasil produksi per bulan. Nah, karena ini dalam bentuk budget, ya masih berupa target. Baik, untuk selanjutnya kita ke sumber pendapatan revenue. Ini kira-kira cara menghitungnya begini, dengan guide seperti ini. Jadi pendapatan OB, data yang diperlukan adalah produksi OB. Jadi setiap job set, kalau job setnya cuma satu, ya satu job set saja, itu plan terhadap produksi bulan itu berapa BCM. Kemudian nilai kontraknya berapa, ya tinggal ngalikan saja. Jadi sederhana sekali. Tapi kalau itu proyeknya banyak, ya nanti diakumulatif saja. Kemudian untuk pendapatan pengangkutan coal, data yang diperlukan adalah produksi coal, target produksi coal, metric ton per bulan, dan kali nilai kontrak dalam rupiah per metric ton per kilometer. Oh, ini kurang kilometer ini, metriknya. Per kilometer, karena perhitungannya adalah berapa distance atau jarak angkut batubara dari pit. Dari pit, dari front kerja sampai ke jetty atau ke timbangan. Nah, kemudian sumber yang lain adalah pendapatan perawatan jalan. Ini sama, ya kan? Nilai apa?
produksi coal atau batu bara yang lewat di jalan tersebut kali nilai kontrak per meter krom per kilometer. Kemudian pendapatan sewa alat itu tadi total jam kerja alat yang disewa kali nilai kontraknya rupiah per jam. Jadi kira-kira sederhana sekali kalau kita ingin membuat apa pendapatan kontraktor tambang batu bara dengan membuat tabel, ya, membuat tabel kalau pendapatan lebih spional targetnya, kemudian pendapatan apa pengangkutan kul berapa, pendapatan ini berapa, kemudian baru kita akumulasi, kita jumlahkan, itulah merupakan pendapatan revenue kontraktor tambang batu bara. Kemudian untuk slide berikutnya, saya akan bicara, di sini kita akan belajar bersama-sama biaya operasional, operating cost tadi disebutkan ya. Ini saya tidak menyebutkan opening cost karena pengadaan alat-alat itu untuk kontraktor tambang batu bara itu macam-macam, ada yang dengan sistem rental, ada yang dengan sistem sewa beli, ada dengan sistem apa cash. Ya, tergantung bagaimana cara memilah-milahkan yang akhirnya akan memunculkan sebuah biaya operasional. Nah, kemudian itu terdiri dari potongan PPh 23. Jadi setiap pendapatan review tadi itu ada potongan pajak penghasilan. Itu pasal 23 itu kalau di kontraktor sekarang itu sekitar 2,5% dari revenue. Ya. Kemudian yang kedua adalah biaya karyawan. Nah, ini biaya karyawan ini ya perlu dibuat plan karena karyawannya banyak ya kan, dan ada bagian-bagian tersendiri. Kemudian sistem penggajiannya juga berbeda-beda, ada yang hanya sistem lembur, ada yang ada upah insentif, ada hanya apa dengan kalau staf itu langsung tegompe all in, sehingga ini biaya-biaya ini karyawan ini khusus untuk gaji itu, tapi masih ada lagi dalam karyawan itu biaya-biaya kesehatan, BPJS, dan lain sebagainya. Kemudian biaya HSE, health safety environmental, ini juga ada biayanya. Dan biayanya cukup besar, apalagi sekarang ada health itu, ada kesehatan itu dimasukkan, itu sekarang tiap kontraktor itu ada mantri kesehatan, bahkan ada yang sampai tingkat dokter untuk mengetahui kondisi karyawannya. Kalau safety jelas ya, kebutuhan-kebutuhan perlengkapan safety. Kemudian untuk environmental demikian juga. Kemudian biaya perawatan, ini maintenance, ini juga harus di-plan. Kita ingin tahu sebetulnya biaya perawatan seluruh unit yang dipakai itu, gimana bisa muncul sebuah biaya. Kemudian biaya BBM, karena alat itu menggunakan fuel, menggunakan solar, dan tidak bisa bergerak tanpa solar, ini juga harus di-plan. Dan biasanya pabrikan sudah membuat standar bahwa alat ini menggunakan solar ketika beroperasi per jam sekian liter. Dan itu pun kalau didetailkan lebih lanjut, pemakaiannya apakah pemakaian rendah, apa pemakaian medium, atau pemakaian high, liter per jamnya ini berbeda-beda. Sehingga ini bisa dimasukkan suatu isu data yang tersendirikan yang nanti suatu saat diambil untuk membuat budget kebutuhan BBM. Kemudian biaya handak, ini biaya bahan peledak, ya kan? Dan biasanya teman-teman yang sudah mengikuti pelajaran tentang peledakan, saya yakin ini sudah tahu apa saja yang dibutuhkan di bahan handak ini, ada ANPO, ada apa dinamit, ada detonator, ada kabel-kabel, itu ada biayanya dan itu juga harus direncanakan.
bagi kontraktor yang menggunakan operasional peledakan. Kalau bagi operasi kontraktor yang tidak menggunakan operasi peledakan, ya tidak perlu muncul biaya handak ini. Kemudian biaya supon. Beberapa kontraktor besar seperti yang kita kenal sama-sama di Indonesia itu ada beberapa kontraktor nasional, bahkan ada kontraktor internasional, itu biasanya menggunakan supon. Termasuk misalnya untuk mengangkut batu bara, untuk menggunakan alat-alat splitting, alat-alat kecil, untuk cool cleaning. Biasanya mereka memakai supon, bisa lokal, bisa. Kontraktor-kontraktor seperti dari internasional seperti Petrosi, TIS, Dharmahewa, dan lain-lain itu biasanya juga menggunakan seperti itu, menggunakan supon bagi pengusaha-pengusaha lokal. Kemudian biaya sewa beli. Tadi saya di depan sudah saya sebutkan bahwa untuk membeli alat itu bermacam-macam, ada yang menggunakan leasing, ada yang menggunakan cash. Jadi bagi kontraktor yang ternyata menggunakan leasing, ini juga harus direncanakan berapa sih nilai leasing yang harus dibayar bulan ini, ya kan, dari nilai pokoknya sama bunganya. Kemudian biaya rental, ya kan, biaya rental ini hampir mirip dengan supon, tapi biaya ini munculnya biasanya per jam, ya kan? Karena misalnya kita rental pompa gitu, dan peralatan-peralatan yang lain, karena kita nggak kontraktor nggak mempersiapkan, sehingga untuk kebutuhan alat-alat tersebut harus rental ke subkon. Kemudian biaya lain-lain, ini biaya lain-lain ini biasanya muncul dari peti cash, dari kas kecil, kebutuhan-kebutuhan proyek tiap harinya atau direct cost yang harus dipenuhi. Nah, kemudian biaya penyusutan atau depresiasi. Nah, biaya penyusutan ini ada kontraktor yang tidak memasukkan, tapi juga ada yang memasukkan. Mengingat cara-cara pengadaan alat itu berbeda-beda, sehingga untuk menentukan nilai akhir dari depresiasi penyusutan ini sangat tergantung dari harga alat tersebut dan cara-cara melakukan penilaian penyusutan. Karena ini sangat teknis dan juga sangat ekonomis. Jadi pertimbangannya ekonomis dan sangat teknis. Dan ini melibatkan orang teknis untuk menghitung biaya penyusutan ini. Nah, ini masing-masing dibuat di biaya tersebut buat master plan tersendiri-sendiri. Jadi biaya karyawan dibuat planning-nya. Ini UMR-nya berapa, lemburnya berapa, UPU-nya berapa, yang all-in berapa. Sebuat semua nama, kalau karyawannya 1.000, ya udah buat tabel yang 1.000 orang itu satu persatu. Dan setiap bulan tentunya berbeda-beda karena jam kerjanya setiap bulan juga berbeda-beda. Jadi semua biaya yang di sini harus dibuat plan-nya, harus dibuat master plan-nya, ya, harus dibuat master plan-nya. Kemudian untuk selanjutnya, yang tadi saya ini hanya penjelasan tadi dari biaya-biaya tadi adalah PPh, pajak penghasilan pasal keluarga untuk kontraktor tambang batubara sebesar 2,5% dari revenue. Jadi ketika kita dapat revenue itu langsung, belum bicara profit, belum bicara apa-apa, sudah harus dipotong 2,5% PPh 23. Kemudian biaya karyawan, nah ini agak saya detailkan di slide ini, yaitu total gaji, uang makan, kesehatan, ada BPJS, ada cuti,
kalau ada pelatihan, THR, kompensasi, pakaian seragam, transportasi, perjalanan dinas, entertainment, ini semua harus diplankan. Jadi bagi seorang teman-teman nanti yang ikut terjun di dan bekerja di kontraktor tambang batu bara, terutama kontraktor, ini kerjaan teman-teman personalia sangat ini sekali, sangat ketika buat budget ini sangat diperlukan sekali, dan ini juga harus bekerja sama dengan orang produksi dan orang planning, karena untuk menentukan ini semua tidak mungkin kalau tidak bekerja dengan mereka, bekerja sama. Kemudian biaya SE terdiri dari peralatan dan sarana kesehatan yang tadi saya sebutkan, ada alat untuk mengukur kadar gula, ada alat untuk mengukur asam urat. Sekarang sudah harus tersedia sekarang, bahkan ada ambulannya. Kemudian APAR, biaya sarana dan peralatan lingkungan lainnya. Karena sudah jadi satu, yaitu kesehatan, keselamatan dan lingkungan. Kemudian untuk biaya perawatan, baik alat-alat berat dan alat-alat penunjang lainnya, ya kan? Alat penunjang lainnya itu, kalau alat berat saya yakinlah teman-teman tambang sudah sangat menguasai, atau teman-teman yang baru belajar ya dibuka-buka lagi. Itu alat penunjang lainnya di dalam kontraktor tambang batu bara itu banyak, ada pompa, ada lukar, ada fuel tank, tangki solar, ada tower lamp, lampu, karena mereka bekerja siang malam. Dan itu semuanya harus diplan. Diplan dari sejak melakukan maintenance service, karena periode service itu macam-macam, ini manajemen tersendiri. Manajemen equipment, kemarin saya nyampaikan di tempat lain, itu manajemen equipment, dan itu membutuhkan pembahasan sendiri. Kemudian FMC, full maintenance contract, apakah kita menggunakan untuk memaintenance itu dari luar untuk melakukan maintenance-nya. Karena tambang atau kontraktor tidak akan mendapatkan hasil yang optimal, kita bicara optimal, kalau kita tidak melakukan perawatan A2B dan alat penunjang lainnya ini sesuai yang diharapkan, ya kan? Ban, kemudian CET, ground turning tool, undercarriage, overhaul, GOE, part lain-lain, oli dan grease, ini semua harus diplan. Tiap bulan diplan sampai satu tahun satu alat itu untuk servisnya apa saja, biaya yang muncul. Untuk ban, kalau yang menggunakan ban, untuk CET-nya berapa, undercarriage, itu semua harus diplan. Harus diplan. Dan inilah salah satunya biaya dari revenue yang cukup besar. Jadi antara 21 pengalaman sampai 21 sampai 25% ini biaya. Biaya untuk perawatan maintenance ini, kalau biaya karyawan itu dulu ada standar tidak boleh lebih dari 10%. Tapi sekarang ini kan UMR naik terus, ya kan? Kadang-kadang nilai price-nya dari customer malah turun dengan alasan nilai batu bara turun. Akhirnya ya kontraktor harus melakukan evaluasi yang sangat ketat. Jadi kalau tahun sebelumnya terjadi penurunan nilai batu bara itu, kontraktor agak sedikit happy karena nilai kontraknya masih ada margin yang cukup. Kalau sekarang kalau tidak betul-betul menggunakan pengetatan dan efisiensi dan controlling yang ketat, ya bisa-bisa agak kesulitan untuk melanjutkan perjalanannya. Kecuali kontraktor-kontraktor besar yang memang dia mempunyai perhitungan sendiri dan kontrak sendiri yang sangat baku. Baik, biaya BBM itu adalah total pemakaian solar yang digunakan untuk operasional dan penunjangnya. Semua alat-alat mekanis yang menggunakan solar itu diplan, dihitung,
dari alat yang besar sampai alat penunjangnya seperti tower lamp, ya kan. Nah, kemudian kalau tambahannya banjir, pompa itu dihitung dan itu bisa dihitung dan memang harus dihitung, bisa direncanakan dan diplan. Kemudian biaya subkontraktor, ya kan, misalnya kadang-kadang kita ngambil pendapatan di UPI aja lah, batu baranya dikontraktorkan, misalnya gitu. Kemudian yang pakai peledakan, wah, ya kelah peledakannya kita urus, tapi pemborannya kita kontraktorkan. Kan dalam kegiatan peledakan kan ada drilling and blasting. Kemudian untuk biaya sewa beli, leasing, ini semua peralatan operasi yang melalui pengadaan, melalui leasing, itu juga harus direncanakan. Tiap bulan ini perusahaan punya kewajiban berapa untuk membayar leasing. Kemudian biaya rental, ya kan, yang saya sudah sebutkan, pompa, kemudian alat-alat biasanya, karena alat-alatnya besar semua, untuk mengurus alat kecil, ya inilah aku doser kecilnya untuk splitting, nyewa sajalah dikosupkan. Untuk cold cleaning, karena PC 200, PC saya besar-besar semua, ya sudah saya menyewa. Ini kalau ada, ini juga merupakan biaya. Nah, biaya lain-lain biasanya dikeluarkan melalui kas kecil atau peti cash. Ya, ini kebutuhan macam-macam untuk beli sesuatu yang mendadak-mendadak di site. Kemudian biaya penyusunan, yaitu banyak yang biaya penyusunan itu dimasukkan dalam pembiayaan, tetapi ada yang tidak memasukkan, tergantung cara kepemilikan alat tersebut. Karena kita tahu sama-sama bahwa untuk menghitung depresiasi ini ada beberapa metode, bisa metode garis lurus, straight line, ada metode saldo menurun rendah, atau double declining balance method, atau metode jangka tahun, sum of years digits method, atau dengan units of production method. Dan ini untuk lebih detailnya yakin itu disampaikan oleh dosen melalui pelajaran evaluasi atau tata hitung ongkos, ya kalau nggak salah dulu waktu kuliah. Nah, ini atau buka aja di Mbah Kogde, itu banyak itu yang membahas masalah itu ya, untuk menghitung depresiasi ini, karena kita bicaranya adalah praktis, jadi cari yang praktis-praktis saja. Baik, untuk menghitung profit, nah tadi review sudah, kemudian biaya-biaya kos yang ada sudah, jadi dibuat suatu tabel yang bagus, ya. Kemudian ya menghitung profit ya sederhana sekali, kalau apanya sudah dapat, ya kan, pendapatannya sudah dapat, kemudian revenue-nya dapat, cost-costnya dapat semua, ya tinggal ngurangi saja total pendapatan, dikurangi total cost, muncul profit. Tapi profit ini juga masih gross profit, karena ada profit-profit lain yang kadang-kadang menjadi skrip buat perusahaan. Mungkin ada entertainment atau gaji komisaris atau sebagainya, itu kadang-kadang dalam pelaksanaan kita nanti di lapangan hanya orang-orang tertentu aja yang bisa merubah budget itu, ya kan? Karena pengalaman saya waktu buat budget di kontraktor tambang batu bara itu di situ aja hanya 3 orang yang bisa membuka link budget itu. Meskipun masing-masing proyek itu membuat, tapi hanya terbatas membuat plan produksi, membuat plan kebutuhan alat-alat, ya kan? Buat plan produksi, membuat kebutuhan alat, dan yang membuat plan jam kerja alat. Tapi untuk plan-plan tertentu itu udah dipegang pusat. Misalnya untuk plan maintenance saja
dari job set itu hanya teknisnya aja bahwa kita akan melakukan servis, periode servis ini kebutuhannya ada filter, ada oli, ada permacaman filter pada saat servis periodik, pada servis apa digital itu dari set. Bahkan untuk kapan dilakukan overhaul, kapan dilakukan general overhaul, itu semua dari set teknisnya, plan-nya. Tetapi untuk memasukkan angka-angka ini dari yang lebih atas lagi, karena yang tahu press list-nya harga-harga spare part itu adalah di pusat, dari tingkat manager lah. Itu pun juga data itu juga harus dikonsultasikan dengan direktur, karena apa benar harganya segitu, apa benar harga filter segitu, apa benar harga spark ini seperti itu. Nah, jadi profit tadi sudah saya sampaikan dihitung dari total pendapatan dikurangi total biaya, kemudian nantinya supaya mudah dalam hal kita mengevaluasi, ya kan? Seperti judulnya ada evaluasi, itu presentasikan berapa persen dari revenue, ya kan? Untuk memudahkan dalam evaluasi dan membuat strategi. Karena bisa saja budget itu Anda buat ideal, tahu-tahu keuntungannya, profitnya, ya kan? Ternyata kurang dari harapan manajemen. Patokannya biasanya sederhana, ya kalau kita nyimpen duit sekian, didepositifkan sekian persen, masa kita kerja tambah yang berat ini untungnya juga di bawah kita menyimpan duit di bank. Tentunya harus lebih, apalagi masih ada pos lain, apalagi ada yang tadi earning before tax atau profit yang belum ada pajak yang lain. Jadi biasanya ada patokan. Dari pengalaman, berapa sih Pak yang bagus? Ya sekitar kalau profit bisa 18 sampai 23, kemudian angkanya 20 sampai 21% dari revenue, itu sudah alhamdulillah. Gitu. Artinya harapannya kontraktor itu bisa growth, kemudian bisa melaksanakan operasionalnya sehingga bisa memuaskan customer-nya. Nah, kira-kira itu yang bisa sampaikan. Nanti kita bisa, jadi saya nggak perlu lama-lama, kita bisa discuss panjang lebar, nanti saya kasih guide bagaimana cara menghitung itu semuanya, tapi ya dengan catatan, catat saja. Nanti kalau bisa dicari sendiri, cari sendiri jawabannya. Kalau nggak bisa cari sendiri, tanya sama dosennya. Sehingga kalau kita mendapatkan ilmu itu dengan mencari sendiri, insya Allah ilmu itu akan mudah nyantel seterusnya. Dan ilmu itu yang penting ketika dibutuhkan, ilmu itu akan muncul. Karena pengalaman saya, kita belajar banyak ilmu, ketika dibutuhkan, macet. Tidak keluar itu ilmunya. Ya alasannya macam-macam. Apa karena tidak tahu aplikasinya, atau karena tidak lupa, atau karena waktu itu hanya tahu secara ini saja, permukaan saja. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan paparan saya yang singkat, ringkas, dan mudah-mudahan bisa diterima, walaupun hanya sekian persen, dan bisa bermanfaat. Terima kasih Bapak Moderator, saya kembalikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Oke, Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kebetulan di sini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan di kolom chat. Yang pertama ini adalah dari Ibu Santi dari PT Indomilk Mandiri. Ini untuk kedua sisi, baik untuk owner dan kontraktor. Jadi nanti mungkin Pak Burhanuddin dan Pak Agus bisa menjawabnya.
Nah, di sini pertanyaannya adalah sebagaimana diketahui fenomena umum yang terjadi ketika kondisi harga batubara kurang bagus, fenomena yang terjadi adalah banyaknya jumlah pengurangan karyawan dalam waktu yang signifikan. Nah, bagaimanakah sensitivitas komponen biaya tenaga kerja atau karyawan terhadap kestabilan keuangan di perusahaan, baik dari sisi owner maupun kontraktor, sehingga pengurangan karyawan seolah-olah bisa menstabilkan keuangan. Oke, untuk pertama mungkin Pak Burhan bisa menjawabnya, saya persilakan Pak. Oke, Pak, terima kasih. Terima kasih juga nih Bu Santri yang sudah menanyakan. Ini sebenarnya dari IMM juga ya. Tapi kalau kita dari segi owner, sebenarnya kan untuk cost, mining cost-nya ini untuk karyawan ini sebenarnya kecil ya, kecil lah. Untuk per ton-nya itu kecil dibandingkan dengan yang dipaparkan Pak Agus tadi ya. Untuk di kontraktor memang biasanya besar. Jadi kalau untuk owner biasanya cost karyawannya ini, mining cost-nya ini lebih kecil. Makanya pengurangan karyawan itu lebih sedikit ya kemungkinannya dibandingkan dengan kontraktor ya. Kayak biasanya rata-rata yang merumahkan itu biasanya kontraktor karena memang kebutuhan manpowernya juga banyak ya, kayak overtime, kayak operasional 3 shift segala macam. Mungkin nanti Pak Agus bisa nambahin yang dari segi kontraktor ya. Dari segi owner sebenarnya murah saja dibandingkan cost yang lain kalau untuk cost mining cost ya untuk karyawan. Walaupun kita bilang perusahaan besar kan gajinya besar, Bang. Iya, tapi kan sebenarnya dia juga punya profit yang besar. Jadi komposisinya juga akan berbanding lurus juga gitu ya. Jadi cost-nya karyawannya tetap ya. Jadi kemungkinan untuk merumahkan itu harusnya bisa dikurangi. Karena seperti yang kita sampaikan tadi untuk production, produksinya saja itu lebih mahal ya, lebih dari 70%. Kalau mau reduce cost sebenarnya bisa di production-nya, tidak usah karyawannya gitu. Mungkin itu Pak Tommy. Baik, terima kasih Pak Burhan. Oke, Pak Agus mungkin bisa menjawabnya Pak dari sisi kontraktor. Terima kasih Ibu siapa tadi? Santi. Ibu Santi. Terima kasih Bu Santi. Mbak atau Bu? Ya, yang paling sensitif saat ini kontraktor. Ketika ya kan? Ketika price list yang sudah disepakati itu mendadak dari owner itu diturunkan. Yang kedua, produksi juga diturunkan. Saya tidak mau masuk ke situ, tapi pasti tentunya ada alasan. Ada alasan, mungkin nilai batubara harganya turun. Mungkin permintaan marketing kurang. Karena kemampuan pendapatan owner ini banyak variabel yang mempengaruhi. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Saya nggak berani terlalu dalam, walaupun saya juga tahu. Sehingga yang harus sensitif memang kontraktor tambang batubara ketika menghadapi seperti itu. Coba kita bayangkan ketika karyawannya sudah banyak, ini baru saja kasus terjadi sekali, ya. Dulu kita produksi 1 juta BCM, karyawannya sudah 500 lebih, misalnya seperti itu, ya kan? Tahu-tahu produksi turun menjadi 500 ribu dengan segala macam alasan. Saya nggak mau menyalahkan siapa saja. Kemudian price-less-nya diturunkan, apa yang terjadi? Yang terjadi tentunya yang paling pahit ya tadi itu merumahkan karyawan. Kemudian ujung-ujungnya karena rasionya sudah tidak masuk akal, ada dua set, yang satu produksi 1 juta, karyawan cuma 400, yang satu dulunya 1 juta karena diturunkan menjadi 500, karyawannya 500, itu fixed cost-nya saja. Fixed cost-nya saja itu kalau 500 orang, itu kalau bicara fixed cost, UMR sekarang 3.100. Jadi kerja tidak kerja itu harus memberi mempersiapkan fixed cost untuk labor cost gaji saja 1,5 M. Kontraktor ya gimana sensitifnya? Ya, kita-kita yang duduk di atas selalu berpikir bagaimana mengetatkan ikat pinggang
ikat pinggang, tapi alhamdulillah sampai sekarang saya dengan kondisi yang bolak-balik di tempat perusahaan kami 5 job set itu sampai sekarang kami belum me-HK orang satu pun. Walaupun kondisinya seperti ada 2 set yang sudah, kami akan selalu dulu kita pernah jaya, kita punya deposit yang bisa membantu, siapa tahu nanti ada harapan lain, ada kenaikan. Tapi prinsipnya yang masalah sensitivitas banyak karyawan yang terpaksa PHK, terpaksa penurunan pendapatan, ya kondisinya seperti itu, Bu Santi. Karena kontraktor bisa hidup kalau kita dibayar dengan layak, ya kan, dan ekonomis. Apalagi kalau kita sudah bekerja bertahun-tahun, ada dilematis, alat sudah banyak, ya kan, tapi produksi diturunkan, priceless juga diturunkan. Memang dilema, kalau tidak diturunkan, ownernya juga mungkin tidak bisa beroperasi. Ya kalau ownernya tidak bisa beroperasi, kontraktornya juga tidak beroperasi. Kalau itu tidak bisa beroperasi, karyawannya juga tidak punya pendapatan. Kira-kira ininya seperti itu. Itu dalam sisi cost labor. Bagaimana dengan sisi spare part? Jadi di kontraktor itu harus betul-betul, kecuali kontraktor-kontraktor yang kesepakatan kerjanya sangat mengikat sekali, ya kan? Ya saya nggak perlu membawa kemana-mana, itu masih mendingan. Tapi kontraktor yang selevel menengah ke bawah, yang kadang-kadang ya sudah diturunkan, ya nggak apa-apa, asal saya masih bisa kerja. Ini dilematis sekali memang. Dan kami harus sensitif. Satu sisi, suatu saat kami akan mengorbankan karyawan terpaksa dirumahkan. Alternatif yang paling jelek adalah diputuskan hubungan kerja. Ini kita nggak sampai hati. Nah, karena kan kontraktor itu bisa hidup ketika kita dapat kerjaan dan dibayar dengan layak. Nah, cost-nya selalu naik, ya kan? UMR dulu tiap bulan, tiap tahun naik, kemudian spare part juga naik. Nah, price-nya malah diturunkan. Variable price untuk mendapatkan revenue. Kita lakukan, ya kita evaluasi ketat-ketatnya, bagaimana kita meningkatkan produktivitas, bagaimana kita mengurangi biaya yang yang mubazir dan lain sebagainya. Itulah yang bagaimana kita maintenance-nya bisa, yang harusnya 12.000 alat itu harus dilakukan overhaul, kita perpanjang sampai 1.500, apa yang akan terjadi, itulah yang harus kita lakukan. Bahkan sampai kadang-kadang beli spare part yang tidak original misalnya. Ya, kira-kira seperti itu, Bu Santi, mudah-mudahan bisa memberi gambaran tentang sensitivitasnya. Untuk kami pribadi, kami akan berusaha untuk sebaik-baik mungkin untuk menjaga kebutuhan akan karyawan. Namun, pada suatu saat itu tidak bisa dihindari ketika kita tidak mendapat pekerjaan dengan nilai pembayaran yang reasonable. Nah, kira-kira gitu, Bu Santi. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Pak Harjuni Hasan. Jadi pertanyaan ini ditujukan ke Bapak Burhanuddin. Di sini ada 4 pertanyaan Pak. Yang pertama itu adalah pertanyaannya adalah pengaruhnya inflasi pada analisis profit dan bagaimana cara perhitungannya. Lalu yang kedua, biasanya sensitivitas ini mengacu pada naik turunnya harga batu bara dan naik turunnya biaya operasional. Sedangkan di situ tornado sensitivity chart ini acuannya dari mana? Lalu yang ketiga, apakah tax equipment dan penggunaan air permukaan diperhitungkan dalam analisis ekonomi? Dan yang terakhir, yang keempat, berdasarkan PP nomor 25 tahun 2021 tentang hilirisasi tambang batu bara bebas royalti, di mana kontribusi perusahaan tambang terhadap pemerintah? Mungkin bisa dijawab, Pak. Silakan. Ya, baik, Pak Tommy. Untuk yang Pak Harjuni ya. Ya. Oke. Okay. Untuk yang nomor pertama ini yang pengaruh inflasi. Inflasi itu apakah masuk dalam analisa profit? Ya. Inflasi itu masuk ke analisa profit itu kalau di perhatikan nanti di slide yang
apa yang call price. Yang call price itu kalau kita misalnya pakai US dollar, nanti inflasinya kita akan pakai inflasinya US. Biasanya yang 2 berapa persen itu ada di slide-nya. Itu masuk ke perhitungan ke situ. Sementara untuk contoh yang tadi kita langsung memakai pakai WEG. Pakai WEG itu tidak perlu lagi di situ. Kalau kita mau analisa awal langsung ke WEG aja, tidak perlu pakai inflasi lagi. Jadi terkecuali kita mau pakai analisa yang lain. Kalau sudah pakai WEG itu inflasinya tidak usah. Jadi sudah bisa langsung di ini analisa profit ini ya. Kalau pakai discounted tadi. Terus untuk yang nomor 2, kalau untuk sensitivitas tadi, kalau yang memang NPV sensitivitas tadi kita pakai chart-nya bisa dilihat aksis horizontal, vertikalnya. Untuk yang tornado sendiri itu sebenarnya tadi itu mungkin tidak muncul di slide-nya, tapi itu mengacu semua jika terjadi kenaikan 10%. Gitu ya. Jadi itu tinggal baca hanya beda model chart-nya, tapi itu paham semuanya 10%. Jadi kalau yang A naik 10%, terus yang nomor 2 itu naik 10%, yang nomor 3 naik 10%. Jadi semuanya 10%. Terus untuk yang apakah tax equipment ini masuk di perhitungan analisis? Ya tentu saja, karena makanya ini untuk yang equipment itu kan biasanya di awal, kecuali kita akan beli baru lagi, nanti akan muncul tax lagi, nanti akan dibayar juga aktuanya. Terus untuk yang permukaan air untuk penggunaan air permukaan ini harusnya masuk di environmental cost-nya ya. Jadi mungkin berapa itunya per ton pemakaiannya itu nanti semuanya dikonversi per ton. Jadi mungkin tidak kelihatan detailnya ketika kita lihat reklamasi misalnya dolar per ton. Tapi sebenarnya itu sudah include itunya, sudah include penanamannya, sudah include misalnya tambal sulamnya, terus ada perbaikannya gitu ya. Jadi mungkin tidak detail, tim teknisnya mungkin yang mendetailkan nanti finance-nya itu akan memunculkan itu per ton. Itu dari basis berapa produksi kita per tonnya. Jadi semuanya di per ton kan. Terus yang nomor terakhir untuk yang PP nomor 25 yang 2021 ini saya belum update ya. Jadi ini baru saya dengar nih, tapi sebenarnya yang kita punya ini masih pakai royalty ya. Royaltinya sekitar 13,5% kalau tidak salah. Itu dari penjualan ya. Jadi royalty itu kalau 13,5% itu dari penjualan ya. Jadi kalau price kita itu mahal, itu royaltinya makin mahal gitu. Karena itu biasanya pakai percentage ya dari price yang kita punya. Makanya pemerintah itu biasanya meminta semua dokumen hasil penjualan kita ke buyer ya. Jadi semua itu sudah masuk di ini. Pelaporannya gitu ya. Jadi biar royaltinya juga persis dengan apa yang kita jual. Jangan sampai kita melapor misalnya jualnya $60 gitu ya, melapornya $50 misalnya gitu kan, karena royaltinya akan berubah gitu. Jadi semua dicek pemerintah, laporannya juga hasil penjualan dan bukti kontrak dan hasil pembayaran dari buyer. Mungkin itu Pak Tommy jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Saudara Ezil dari Unsri. Kebetulan beliau ini adalah mahasiswa. Pertanyaan itu adalah untuk Pak Burhan. Di sini salah satu variabel yang wajib diisi di software optimasi Minex ini adalah call unit cost per BCM. Sementara SR yang optimal belum kita ketahui atau belum di running. Nah, bagaimana caranya Pak kita mengetahui harga tersebut? Nah, catatan di sini misal harga kontraktor OB-nya itu sama dengan $2 per BCM. Oke, terima kasih Pak Tommy. Terima kasih Pak siapa ini? Pak Ezil. Saudara Ezil ya. Oke, okay. Untuk yang untuk yang di Minex memang dia langsung input ya cost per BCM-nya. Jadi artinya kan cost per BCM ini juga dari hasil perhitungan manual juga. Jadi jangan salah itu. Jadi cost per BCM ini juga jadi dari price yang kita punya tadi itu berapa per BCM yang kita bayar ke kontraktor, berapa distance segala macam itu sama juga dengan manual juga. Yang di Minex itu dia hanya mengoptimasi yang mana dengan call price-nya sekian, dengan cost sekian, nanti muncul pit yang termasuk semua, dia akan cover semua pit yang bisa di mining gitu ya.
Jadi dia yang belum optimal, belum yang optimal gitu ya. Kalau yang di SR yang optimal belum kita running, makanya kita pilih itu nanti ada manualnya gitu kan. Setelah kita punya dari grid-grid tadi gitu, kita akan pilih, kita akan hitung kembali ekonomiknya dari opsional-opsional pit yang terbentuk itu. Makanya hasilnya nanti kita pilih yang profitnya lebih banyak. Itu yang basisnya SR. Kalau misalnya pakai manual gitu ya, pakai manual juga bisa. Berapa sih BSR yang kita punya? Kalau misalnya kita punya OB price sekian itu juga bisa. Jadi bisa juga di manual pakai BSR. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita, kalau Minex mungkin bisa bisa apa namanya? Input price dan segala macam itu kalau misalnya di apa kan belum tentu bisa gitu ya. Jadi kalau di apa mungkin dia pakai manscape yang lama gitu ya, itu kan enggak bisa masukin parameternya. Tidak masalah, itu nanti kita coba dihitung lagi SR-nya, BSR-nya duluan. Jadi kalau BSR-nya itu nanti dari price-nya, price dikurangi production cost-nya, dikurangi selling cost-nya, dikurangi other cost-nya. Nanti dibagi sama net OB removal cost-nya. Itu nanti ada dapat BSR-nya. Jadi kalau sudah dapat BSR-nya manual, misalnya SR-nya dapat 30, ya silakan kita pilih SR-nya nanti dari blok SR-nya nanti yang di bawah 30. Tidak masalah. Jadi bisa kita optimize nanti dari blok SR-nya. Pakai blok SR silakan. Nanti kita pilih yang di bawah BSR tadi. Silakan pilih yang optimum gitu ya. Yang optimum yang mana? Ya yang bisa available juga jaraknya, yang bisa juga available ininya, nanti manual tidak masalah. Silakan dipilih apa? Route-nya di mana? Jangan-jangan kita buka semua tidak ada dampingannya gitu kan. Jadi itu juga tidak bisa gitu. Mungkin itu Pak Tommy, semoga bisa menjawab ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Burhan. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya bisa mengaktifkan raise hand. Bapak Ibu dan mahasiswa, atau bisa menulis pertanyaannya di kolom chat, saya persilakan. Oke, mungkin sambil menunggu Pak Burhan dan Pak Agus, ini mungkin ada yang saya mau tanyakan terkait biasanya di dalam suatu perusahaan itu ada namanya inovasi, Pak. Itu akan berdampak ke biaya operasional. Kira-kira kalau dari sisi owner ini efeknya seperti apa dan dari sisi kontraktor ini efeknya seperti apa ya, Pak? Mohon dijelaskan Pak Burhan dan Pak Agus. Baik, siapa dulu nih Pak Tommy? Silakan Pak Burhan. Mungkin saya dulu ya, bagus ya. Ya. Untuk yang inovasi ini kan sebenarnya kan lebih banyak ke reduce cost ya, cost itu. Ya, akan berdampak positif ya ketika batu bara harganya turun, ya kita akan reduce cost di mana-mana gitu ya. Jadi yang mungkin karena tadi sekilas sebenarnya yang kita sampaikan paparkan tadi yang slide terakhir itu value added itu sebenarnya sudah inovasi ya. Jadi sudah inovasi yang kita lakukan, bagaimana dengan revisi desain segala macam, gitu ya. Itu adalah di luar dari target yang di awal. Jadi kalau value added tadi, kalau kita sudah punya planning di awal, misalnya pitnya sebesar 100 hektar, terus tadi akhirnya kita kurangi, mungkin tidak 100 hektar, yang kita buka mungkin 80 hektar saja, gitu kan? Dengan profitnya yang nambah, itu sudah inovasi sebenarnya, Pak. Terus inovasi juga kalau misalnya lebih ke teknologi, sekarang orang berlomba-lomba untuk bagaimana dengan sistem digital gitu ya. Jadi akan mulai mengarah sana. Kita juga sama mengarah ke sana bagaimana dengan kita punya digital center segala macam untuk mendukung produksi kita yang lebih real time ya, seperti report-report dan segala macam. Dan untuk alat juga sebenarnya kan sudah lama juga kita punya juga kayak jigsaw segala macam yang memang produksinya nanti akan real time gitu ya. Tapi memang tidak semua mengaplikasikan karena mungkin cost-nya mahal ya. Karena semua kontraktor kita juga belum tentu mau juga walaupun hasilnya lebih real time. Tapi karena menyebabkan cost-nya mungkin naik jadi tidak di ini ya. Tapi kedepannya mungkin kalau teknologi kan biasanya
akan murah dan seiring dengan waktu misalnya itu mungkin bisa diaplikasikan nanti gitu Pak. Jadi untuk kondisi sekarang ya kita pasti milih-milih lah untuk yang masih kita sanggup atau tidak memberikan beban yang lebih berat ya untuk ini. Mungkin sekarang memang batu bara harganya juga bagus gitu ya sampai 80 sampai tembus 90 gitu ya. Tapi mungkin nanti kalau turunnya misalnya balik lagi kayak seperti kemarin 50 sampai 55 gitu ya. Ya itu seperti Pak Agus sampaikan tadi itu akan berefek ke kontraktor dan subkontraktor kita gitu ya. Ya mudah-mudahan sih tidak, mudah-mudahan dia stabil gitu ya. Jadi ke depan ininya lebih bagus dan inovasi harus jalan terus gitu untuk menambah value editnya. Terima kasih Pak Tommy, mungkin itu Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Ulan. Untuk Pak Agus silakan Pak dijawab Pak. Pertanyaan kalau masalah inovasi kontraktor ya mau tidak mau suka tidak suka memang harus selalu melakukan inovasi karena variabel apa ancaman atau kendala yang ditimbulkan kontraktor itu sangat banyak variasinya. Misalnya cuaca saja. Karena kita kerja di tambang terbuka, terpengaruh dengan cuaca hujan dan tidak hujan. Nah, kalau hujan yang paling menderita ya memang kontraktor. Artinya alat tidak bisa beroperasi. Ya, kalau owner sih ya memang menderita juga, batu bara nggak bisa keluar. Mungkin nggak bisa jualan. Ya, sama-sama akhirnya ujungnya ke kontraktor juga. Kemudian reduce cost, semacam reduce cost di dalam maintenance. Jadi inovasi di pendapatan dan inovasi di cost. Nah, kalau inovasi di cost yang paling yang tidak bisa di reduce atau tidak bisa diinovasi akan tertentu, misalnya kayak leasing itu, Anda kerja tidak kerja ya tetap harus bayar kan gitu. Tapi kalau misalnya spare part kadang-kadang ada alat-alat yang bisa di reduce, bisa di double, bisa di last sehingga bisa memotong cost. Di fuel inovasinya ya gunakan alat-alat sebagaimana mestinya, jangan boros, jangan mubazir. Pemakaian solar digunakan untuk alat-alat yang produksi. Dan kalau di dalam revenue, ya di productivity-nya itu. Biasanya kita selalu negosiasi dengan pemilik yang membayar kita. Karena ketika mereka memberi tempat buang jauh, ya kan, distance-nya jauh, dengan alasan untuk menutup ini, menutup itu, kemudian sistem apa, metode backfilling-nya tidak jalan, semua outbid dumping, sehingga umumnya yang membuat kontraktor agak sedikit repot itu ketika sistemnya OB itu tidak sesuai yang diplankan. Yang harusnya misalnya di bawah 1.000, kadang-kadang ini di pengalaman kami sampai 2.000, 1.300, 1.000. Nah, saya nggak mau menjawab dari mana lah, kok bisa sepasang itu. Nah itu meskipun kita dapat bayaran dari over distance itu, tapi itu tidak cukup untuk apa menambal apa cost yang dimunculkan karena over distance itu. Karena ya contohnya kalau sudah belajar di productivity, kalau apa mastering faktornya tidak satu, gara-gara jaraknya jauh, kita harus nambah dump truck misalnya. Harusnya kita sudah budgetkan 3 saja atau 4 saja, terpaksa harus 5, dan lain sebagainya. Nah ini, kos-kos ini apalagi sekarang agak berbeda. Teman-teman yang belajar PTM, hati-hati. Max faktor 1 itu secara teoritis bagus, memang seharusnya begitu. Tapi ingat, kalau dulu harga eskavator ya kan itu harganya 4 kali lipat dari harga. Tapi sekarang secara ekonomis harga eskavator itu sama dengan dump truck-nya. Dan ini akan mempengaruhi sehingga kadang-kadang mereka inovasinya ini bagusnya yang menunggu eskavatornya atau menunggu dump truck-nya supaya mereka alat-alat itu bisa menghidupi dirinya sendiri. Jadi kalau masalah inovasi di kontraktor, wah
harus memang masalah lagi biaya maintenance tidak boleh lebih dari 25%, biaya solar tidak boleh lebih dari 30%, artinya biaya karyawan tidak boleh lebih dari 10% dan sebagainya. Itu kalau tidak kita inovasi, kita evaluasi, sudah 12, akhirnya profitnya ya itu tadi, hanya cukup untuk hidup. Nah, ketika itu hanya cukup untuk hidup, kontraktor ini tidak akan growth, tidak akan apa bisa ini untuk beli spare part, kecuali ya kan kontraktor-kontraktor besar itu di kontraknya sudah dibatasi rest and fall-nya itu sudah macam-macam. Kalau spare part naik dia dapat ini, kemudian kalau UMR naik dia dapat ini. Jadi sudah ada memang ya nggak masalah ya, memang seperti itu yang harus terjadi. Kontraktor yang hebat-hebat itu memang sudah apa membuat inovasi-inovasi sendiri sebelumnya. Sebenarnya bukan inovasi, sudah tahu bahwa kalau UMR naik saya harus dapat tambahan dari owner. Tapi kontraktor yang middle ke bawah itu tidak bisa seperti itu. Ya kira-kira itu Pak Tommy. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu dan mahasiswa, berdasarkan term of referensi diskusi kita ini akan diakhiri sekitar jam 12. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini. Yang pertama, analisis valuasi ekonomi berupa analisis diskon faktor, NPV, IRR, dan WACC. Ini merupakan indikator untuk menentukan nilai suatu proyek. Hal yang terpenting yang lain itu adalah NPV sensitivity analysis, di mana hal ini dapat dipengaruhi oleh harga batubara yang naik maupun turun, serta biaya produksi yang naik dan turun. Yang kedua adalah langkah awal dalam merancang pit penambangan ini sebaiknya mempertimbangkan berdasarkan break-even stripping ratio, di mana pada kondisi ini merupakan kondisi impas, tidak mengalami kondisi untung dan tidak mengalami rugi. Sehingga di dalam menentukan BSR ini, parameternya adalah revenue, lalu biaya produksi, dan biaya pengolahan. Lalu yang ketiga, langkah berikutnya adalah melakukan pit optimization, yang di mana merupakan proses untuk menentukan nilai yang optimal dan pit sell yang menguntungkan. Metode yang dapat digunakan untuk pit optimalisasi ini adalah dengan menggunakan metode blok-blok yang dihitung berdasarkan dengan menggunakan metode Les Grossman. Lalu yang keempat, manfaat dari penyusunan budget ini adalah untuk melakukan identifikasi sumber pendapatan, mengidentifikasi biaya-biaya yang dikeluarkan, evaluasi achievement, dan mengetahui keuntungan proyek. Budget sangat berguna sekali sebagai panduan untuk membuat strategi dan gambaran yang akan terjadi di tahun tersebut. Subjek penting yang membutuhkan keputusan yakni adalah nilai kontrak, UMR, produktivitas, konsumsi bahan bakar, charge cost, charge price, sewa beli, dan nilai rental unit. Sumber pendapatan kontraktor yakni pengupasan lapisan batuan penutup batu bara, pengangkutan batu bara, perawatan jalan batu bara, dan sewa alat, di mana pendapatan ini merupakan hasil dari perkalian antara nilai kontrak dikalikan dengan target produksi. Dan yang terakhir, profit ini merupakan hasil pengurangan dari revenue atau pendapatan dikurangi dengan total biaya operasional, di mana total biaya operasional ini setelah dijabarkan terdiri dari biaya karyawan, biaya HSE, sampai ke biaya rental dan sebagainya. Untuk materi diskusi kali ini saya akhiri. Terima kasih Pak Burhan dan Pak Agus sebagai pemateri di kuliah umum kali ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih pada sponsor kami, Funder Geolaboratory, sebagai sponsor utama di dalam kuliah berikut ini. Untuk selanjutnya kita akan mencoba mendokumentasikan kuliah umum ini. Mohon diaktifkan videonya kepada Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian. Oke, start. Sudah?
Oke, kita pindah lagi ke slide berikutnya. Sudah semua ya? Oke. Oke, baik Bapak Ibu dan mahasiswa, terima kasih sudah telah mengikuti kuliah umum kali ini. Untuk selanjutnya saya serahkan ke MC Saudari Francisca. Baik, terima kasih Pak Bapak Moderator. Saat ini kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk para pemateri, terima kasih atas kesediaannya dalam berbagi ilmu. Dan untuk para peserta kuliah umum yang sudah bersedia hadir dalam acara hari ini. Semoga kegiatan kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian kegiatan kita pada hari ini. Mohon maaf jika dalam kegiatan berlangsung ada salah kata dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Burhan. Sama-sama Pak. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih Pak Burhan, Pak Agus. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sampai bertemu lagi Pak dengan materi baru. Alumni juga banyak. Terima kasih para alumni. Allah. Insyaallah Pak, insyaallah. Sama-sama Pak. Ya. Terima kasih Chandra, Febri, Ferry. Harapannya Santi, makasih Santi. Harapannya ketemu Pak Burhan dan Pak Agus dengan materi baru, Pak. Siap. Tapi ya saya akan saya gabung praktisi dan manajemen saja sesuai dengan gitu. Kemampuan saya. Okay. Baik, terima kasih Bapak. Saya mohon diri dan selamat menjalankan ibadah puasa dan salam mohon maaf lahir. Dan kita bisa berjumpa kembali dalam suasana yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada Yuda, ada banyak nih. Alumni banyak. Agung Australia, Agung. Gimana, Agung? Iya. Ada. Oh, Pak, izin lift ya, Pak. Iya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Alhamdulillah sehat Pak Agus. Kapan kita pulang ke Temanggung Pak Agus? Gak pulang Gung. Gak Pak. Lockdown. Sama, gak pulang juga nih. Jangan dimatikan lagi diskusi. Oke Pak, terima kasih Pak. Makasih Gung. Yes. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Agus dan kawan-kawan mahasiswa, mungkin ini saya tutup room Zoom-nya. Sampai bertemu lagi, sehat selalu, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.